Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, ayo, Bapak Ibu peserta Brownback Discussion seri 2. Yang saya hormati Profesor Eko Prasojo, Profesor Azhar Kasim, ada Ibu Afiati di sini, uh, Mas Devni selaku pembicara pada hari ini. Selamat siang Mas, salam semangat ya Mas ya. Ya, selamat siang. Sehat selamat Mas. Ya. Sehat Mas. Sehat alhamdulillah. Aman ya Mas di sana ya Mas ya. Aman, aman aman Mbak walaupun masih lockdown ya. Iya ya. terima kasih kepada Bapak Ibu dosen negara yang sudah hadir dan juga beberapa Mas dan Mbak mahasiswa yang sudah juga hadir mahasiswa pasca sarjana yang sudah hadir dalam acara Brown Bag Discussion yang diselenggarakan oleh Cluster riset Pegar via UI yang dimana pemateri pada hari ini adalah calon dokter ya Mas Defni ya, amin, dokter of philosophy Mas Defnya, ya Mas Defni ya, Defni Holiday dengan tema materi pada hari ini adalah Non-Western Government System Reform and Compromise, uh, Deficit of Postmodernism, uh, merupakan dokter filosofi research proposal. Benar begitu ya Mas Defni ya? Ya. ya. Uh, jadi ini, ini memang, uh, ini masih proposal ya, tapi proposalnya aja Bapak-Ibu sekalian luar biasa isinya, jadi nanti kita akan banyak membahas mengenai Bagaimana uh, proposal disertasi dari Mas Devni? Uh, sekarang Mas Devni sedang eh uh, ini ya Mas Devni sedang ya, melanjutkan studi S3 di mana, Mas? Uh, saya mulai S3 di Fakultas Ilmu Sosial uh -huh. uh, di Universitas Osnabrück di kota uh -huh. Osnabrück uh, bagian uh -huh. Niedersachsen di Jerman. Oh di Jerman mas ya. lagi masih musim dingin nggak mas di sana sih apa udah masuk musim semi ya, mas? Penghujung musim dingin mbak tapi uh, udaranya makin menghangat selepas ditampar-tampar salju uh, <laughs> dua pekan lalu ya. Dua pekan lalu bermain salju selalu mas ya karena hampir ditampar-tampar ya. Ada ya Pak. ya mas, <laughs> Badai, Badai, ya, masya mas, Allah mas. ya. Yang penting sehat selalu ya mas dan jangan lupa selalu berbahagia ya mas ya. Oke okay. ya, baik baik mas Devi uh, bapak ibu sekalian kita langsung mulai acara pada hari ini dengan pengantar materi dari Maaf, pengantar diskusi yang akan disampaikan dan, dipimpe, dan disampaikan oleh Profesor Dr. Eko Prasojo selaku Ketua Klaster Pegar PMI. Selamat Prof. Eko. Terima kasih, Mbak Debi. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat wabarakatuh. siang, Bapak-Ibu sekalian, adik-adik, Prof. Azhar, ada Bu Afi. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian ada juga Mbak Krisna, Mbak Imas, ya. Dan tentu saja pembicara kita ya, Mas Depni Holidin, yang pada hari ini bersedia untuk sharing mengenai rencana disertasi. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu dan rekan-rekan yang lain untuk gabung, di sini juga ada banyak ini. Saya lihat ada pendamping dari presenter juga ada Mbak Desi nih. Ada Mbak Maula, Mbak Sasa ya. Dan siapa lagi nih Mbak Ina? Mbak Ina, Mbak, Mbak apa Mbak Irna. Terima kasih. Jadi ini serial Brownback Discussion pada tahun 2021, jadi BB yang kedua dengan mengambil tema non-western Government System Reform and Conformance Deficit of Postmodernisme gitu ya. Jadi ini merupakan bagian dari pengembangan iklim akademik kita di Fakultas di Cluster Pegar untuk berbagi proposal, berbagi hasil penelitian, kemudian juga berbagi berbagai bacaan literatur ya dalam membangun Academy Culture. Dan tentu kami memberikan juga selamat kepada Mas Devni yang sudah menjalani program doktoral hampir kurang lebih satu tahun setengah ini ya. Ya. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa selesai disusul dengan Mbak Desi gitu. Mudah-mudahan Insya Allah jadi tema non-Western ini merupakan tema utama di klaster PEGAR. Ya. Kita menyusun rencana riset lima tahun lalu dengan meneliti non-Western public administration di berbagai daerah dan juga negara. Di Aceh, kemudian di Jogja, kemudian di Filipina, Korea, dan juga Jepang yang merupakan bagian daripada pendanaan riset iba riset dari Dikti dan alhamdulillah kita sudah memperoleh banyak sekali data informasi dari berbagai penelitian yang sudah kita lakukan ada berbagai draft paper juga yang tengah disiapkan jadi ini menarik juga bagaimana kita mempelajari nilai pranata ya kemudian aktor di berbagai daerah dan juga negara di Asia. Yang paling penting sebenarnya bahwa setiap negara itu memiliki konteks yang berbeda. Jadi misalnya yang sangat kental adalah bagaimana misalnya nilai konfusianisme di Korea dan Jepang itu ikut mempengaruhi sistem administrasi di Korea dan juga di Jepang ya sebenarnya kita juga merencanakan untuk ke Vietnam dan juga Thailand, tapi karena COVID kemarin tidak bisa kita laksanakan. Nah, hari ini kita mendengar Mas Devni akan menceritakan mengenai rencana proposal dalam konteks non-Western uh, administration system reform, ya, perbandingan antara Indonesia dan Filipina. Sebagai dua negara yang juga menjadi lokus dari proyek non-Western Public Administration. Ya. Jadi mungkin kita langsung saja kepada Mas Depni untuk mempresentasikan, nanti kita lanjutkan dengan tanya-jawab ya, untuk memperkaya proposal ini. Jadi ini interaksi dua pihak, kita belajar dari Mas Depni, Mas Depni juga mendapatkan input dari kita semua ya. Baik, silakan Mas Debni saya kembalikan kepada Mbak Debi yang akan menjadi moderator dalam round back ini. Silakan Mbak Debi, Mas Debni selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Eko. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mempersilahkan kepada Mas Devni untuk memaparkan presentasi. Untuk bahan materi presentasi uh, Mas Devni akan saya sampaikan dalam Link, uh, dalam chat box, uh, bagaimana ibu bapak ibu bisa mendownload paparan uh, tersebut izin ya mas devni ya ya silakan ya. mbak ya silakan silakan mas devni baik terima kasih banyak uh, prof eko mbak debi bapak ibu semua kawan kawan uh, rekan riset ya di fakultas ilmu administrasi maupun dari institusi lain atau ini sebenarnya dari ilmu administrasi semua ya <laughs> ya pokoknya untuk semua ya, uh, kawan kawan uh, rekan semua yang yang sudah hadir Terima kasih. Ini uh, saya dalam proses belajar, jadi sangat uh, berharap sekali dapat masukan gitu ya, terutama masukan-masukan kritis. Uh, kan lebih baik berkeringat sekarang ya daripada berkeringat nanti saat disputasi gitu ya. <laughs> jadi uh, sedini mungkin saya coba uh, bawa riset ini ke ranah yang apa namanya uh, di uh, ranah diseminasi uh, dalam kerangka yang lebih luas, berharap uh, bisa mendapatkan masukan kritis. Um, dan memang karena saya melakukan studi kualitatif, jadi uh, tetap ada kalanya uh, sekian waktu, ada masanya, kemudian saya me, me, mengoreksi ya uh, desain uh, riset itu sendiri. Um, baik, jadi saya coba munculkan uh, screen share di sini. Um, Mudah-mudahan sudah tertera ya di di, di muka udah tapi kecil deh Agak kecil gitu. ya nah Oke. nah gitu udah alhamdulillah seperti ini ya ya baik mudah-mudahan kelihatan ya. <kuh> baik jadi uh, ini judul yang memang saya submit uh, ke komisi doktoral di Universitas Osnewbrook dan diterima melalui rapat komisi doktoral per 1 Juli 2019. itu bertepatan dengan apa namanya tanggal uh, peringatan nikah sebenarnya itu <laughs> 1 Juli ya 1 Juli, Prof. Ya, itu banyak oh, iya. tuh bro, dulu yang mengusulkan ada Manida dan beberapa kawan kawan yang mengusulkan tanggal itu. Uh, ya, tapi kita kembali ke sini, Pak. <laughs> Jadi <laughs> judulnya ini terkait dengan uh, Non-Western Government System Reform and Conformance Deficit of Postmodernism. Jadi ini uh, ini bagi saya pribadi ini adalah satu pengalaman intelektual yang apa namanya berharga sekali karena Uh, ya uh, di bawah bimbingan arahan Prof Eko ya, uh, terutama melalui kelas riset PKR, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Uh, kita melakukan riset uh, untuk bisa mengembangkan non-Western public administration yang 2014-2015 itu diskursus yang sangat uh, mengemuka sekali dari salah seorang profesor Jerman yang mengajar ya di Tallinn University of Technology dan menjadi chair dari Innovation, apa Innovative governance, dan non-western public administration, yaitu Profesor Drexler, ya Wolfgang Drexler, ya. Dan beliau punya insight yang cukup bagus, tetapi perlu kita diskusikan terus-menerus supaya kita melihat apakah non-western public administration ini adalah sesuatu yang memang kita bisa 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 ambil dan kemudian bisa kita kembangkan sesuai dengan konteks negara kita misalnya di Indonesia seperti itu dan uh, saya uh, kuliah di Universitas Osnewbrook uh, dan selama sembilan bulan pertama lebih banyak mengembangkan uh, proposal yang sudah disubmit seperti itu uh, dan beasiswa saya dari beasiswa BPPLN seperti itu uh, dari dikti seperti itu ya Bapak Ibu yang hendak mem memperoleh beberapa bahan proyek yang saya share secara terbuka di uh, Open Society Foundation ini bisa dilihat di uh, apa namanya di tautan ini ya s.id uh, garis miring satu uh, dan ini nomor DOI-nya objek uh, digital Object identifier dan terima kasih atas kesempatan yang bagus sekali uh, karena saya juga masih belajar, jadi mohon sekali masukannya seperti itu. Jadi um, ini akan kita bahas uh, berapa lama ya saya paparan ya Mbak Dep menit ya. Saya usahakan sesingkat mungkin artinya. Uh, yang pertama kita akan bahas uh, apa yang menjadi factual problem, kenapa secara empirik ini uh, diangkat gitu ya. Uh, kemudian apa kira-kira pertanyaan risetnya dan juga bagaimana kerangka masalah teoretik gitu ya dan juga uh, metodologi riset uh, method yang saya coba kembangkan dan juga uh, proposisi dari riset kualitatif ini jadi ada sejumlah provisional arguments saya saat ini dalam posisi sebenarnya sedang pengumpulan data sementara dan ini terus berjalan ya uh, pengumpulan data uh, saya coba uh, buat analisis kecil-kecilan coding dan lain-lain dan uh, dibantu juga oleh beberapa kawan uh, dan di sini sebetulnya judul ini adalah judul besar dari riset saya. Judul kecilnya Comparative Institutional Analysis of Indonesia and Philippines. Uh, dan itu punya alasan kenapa saya mengambil Indonesia dan Filipina. Baik, jadi ini factual problem ya, terutama kalau kita lihat dalam kerangka besar. Uh, Oke, okay, saya coba cepat saja supaya lebih banyak waktu untuk diskusi. Jadi proses demokratisasi eh, di kita secara global itu sebetulnya eh, menunjukkan fenomena yang cukup menarik karena eh, merupakan fenomena global di mana negara-negara demokrasi mengalami kemunduran ya di dalam pemenuhan eh, apa namanya prinsip dan juga apa prinsip dan juga fitur di, eh, negara demokratis ya dan yang enggak kalah menarik kalau kita lihat dari uh, data dari Varieties of Democracy tahun 2019 ya um. Bapak Ibu kawan-kawan semua bisa rekan-rekan semua bisa lihat di sini uh, jumlah negara yang mengalami demokratisasi itu mengalami penurunan gitu ya yang mengalami demokratisasi mengalami penurunan jadi ini um, apa namanya yang yang hijau ini ya mengalami penurunan sementara kecenderungan negara-negara berubah menjadi otokrasi menjadi uh, meningkat seperti itu uh, dan ini uh, problem yang sebetulnya uh, terjadi di pertengahan tahun 2000 sampai 2010 dan secara fluktuatif ya apa namanya berkembang sampai sekarang. Nah kalau dilihat di sini ini sebenarnya proses demokratisasi itu banyak terjadi di pertengahan antara tahun 90 sampai 2000. Kita mengenal beberapa konsep governance neoliberal yang berangkat dari paradigma atau ideologi neoliberal yang beraras pada Anglo apa Anglo American style ya Anglo American model ya yang dan 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 sebenarnya penurunan di sini bukan di sini e, tidak bisa dimaknai bahwa banyak yang berubah menjadi otokrasi tapi juga karena banyak negara-negara mengalami demokrasi jumlah yang mengalami demokratisasi tidak apa namanya tidak bertambah tetapi yang menjadi menarik adalah bahwa pada tahun 2000 ada kecenderungan kembali pada e, e, bentuk otokrasi ya negara-negara yang kemudian memunculkan karakter otoriter itu sebenarnya dari awal 2000-an sudah e, sudah sudah banyak tetapi secara fluktuatif dan baru setelah 2010 ini meningkat secara tajam. Nah, yang yang perlu kita perhatikan adalah e, secara kualitas sebetulnya negara-negara otokrasi itu tetap mempertahankan karak, apa namanya kegiatan-kegiatan demokrasi prosedural ya, e, pemilihan kepala daerah, pemilihan lokal seperti itu kemudian e, pemilihan dengan e, apa namanya proses-proses yang transparan, yang bersih dan seterusnya kemudian juga apa namanya check and balance yang lebih kuat pada sisi yudikatif terhadap eksekutif dan legislatif ya dan sedikit sebetulnya yang masih mempertahankan apa namanya akses secara equal antara warga negara terhadap proses atau tata kelola pemerintahan seperti itu, penyelenggaraan pemerintahan nah sementara negara-negara yang mengalami di sini negara-negara yang mengalami declining demokrasi kemunduran demokrasi itu justru uh, meningkat tajam terutama pada uh, pembatasan ekspresi kebebasan uh, uh, kebebasan berekspresi juga pengambilan keputusan secara deliberatif ya kelemahan juga ada di rule of law seperti itu dan dan yang gak kalah penting adalah ini legislative constraints ini menjadi titik pertaruhan yang cukup apa namanya signifikan antara negara-negara yang masih bertahan demokrasi dan negara-negara yang mulai mengalami kemunduran di mana legislatif mengalami konsolidasi dengan eksekutif di dalam relasi antara kedua cabang kekuasaan ini sehingga kecenderungannya legislatif itu selalu menjadi stempel atas kebijakan eksekutif seperti itu ya. Baik. Jadi dari dari sisi prosedural demokrasi tetap berjalan tetapi kualitasnya secara substansial menurun. Nah, di, di masa demokratisasi kalau kita lihat kembali ke sini era 90-an annya adalah era di mana kita banyak mempromosikan ya apa namanya tidak hanya demokrasi demokratisasi tetapi juga apa namanya model-model reformasi pemerintahan ada di sini booming saling new public management yang kemudian menimpali pendekatan new public administration waktu itu yang dipromot oleh Frederickson. gitu ya dan ini tidak terlepas dari pendekatan neoliberal yang dibawa oleh lembaga-lembaga internasional seperti itu. Jadi memang ada kecenderungan terutama ketika krisis moneter waktu itu tahun 97, tahun 96 97 yang menyebabkan uh, asistensi uh, bukan asistensi mungkin lebih pas uh, apa ya uh, penerapan ya norma-norma global tidak hanya demokrasi tapi juga tata kelola pemerintahan yang reformis gitu ya mengikuti apa yang menjadi standar baku internasional. Nah, di sisi lain hal ini juga menyebabkan uh, perkembangan sistem reformasi sistem pemerintahan yang makin isomorfik satu sama lain makin mirip ya apa yang terjadi di Indonesia Malaysia Filipina Thailand dan segala macam itu, itu semua mirip ya mulai dari pembentukan lembaga-lembaga negara mekanisme check and balance antar cabang kekuasaan reformasi birokrasi dan lain-lain itu kita kita sudah sering lihat ya kita sudah, sudah literatur juga kalau misalnya kita ikut berbagai conference kita sudah lihat banyak sekali kesamaan-kesamaan fitur atau karakteristik ya tapi kemudian pada sisi lain, terutama selatan tahun 2000-an sampai ke tahun 2010, makin muncul ya. Dan sebetulnya ini kalau kita lihat tulisannya Christopher Hood misalnya mengenai NPM, dia mengkritik New Public Management misalnya bahwa New Public Management seharusnya tidak diposisikan sebagai model untuk semua semua musim. Artinya mulai muncul kesadaran sendiri di, di ranah eh, apa namanya advokasi internasional bahwa reformasi tata kelola pemerintahan itu seharusnya tidak menerapkan one size fits all nggak bisa satu model itu diterapkan untuk semua negara apalagi setiap konteks negara beda beda apalagi setiap negara punya sejarahnya masing masing. nah keterikatan sejarah inilah pula yang secara nasional direspon dengan eh, masing masing negara akhirnya mencoba membangun uh, pola penerapan yang berbeda-beda kayak gitu. Ada negara yang berbeda-beda yang tadinya mencoba menyeragamkan diri dengan uh, pola tata kelola uh, apa reformasi tata kelola pemerintahan sesuai dengan benchmark internasional tapi kemudian masing-masing me mengembangkan uh, apa namanya uh, pola dan pendekatannya sendiri dan ini uh, biasa dikenal sebagai uh, era di mana kita uh, hidup di masa postmodern ya di mana setiap setiap pandangan itu tidak diseragamkan. Kalau di era sekarang postmodern itu di mana semua pendapat bisa jadi benar, gitu ya. Tidak boleh dianggap oh pendapat kamu salah dan segala macam. Begitu juga pendekatan reformasi tata kelola pemerintahan di pemerintahan susah kita untuk mengatakan oh yang dilakukan yang dilakukan misalnya sebuah negara Indonesia misalnya itu salah karena bisa jadi itu yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Begitu argumennya yang e, menjadikan pendekatan pendekatan postmodernis yang mulai berjalan dengan standar baku internasional itu e, apa namanya mendapatkan argumentasi pembenarannya. Nah, di negara Asia Tenggara ini jadi sorotan ya. Jadi sampai-sampai saya lihat e, beberapa diskursus di beberapa conference atau seminar terakhir e, workshop ini sebelum e, saya berangkat ke Jerman saya dan Prof Eko men-submit e, sebuah abstrak paper dan kemudian diterima untuk dipaparkan di NUS kerjasama NUS dengan Humboldt University Berlin itu workshopnya dua kali yang satu di NUS dan satu lagi di Berlin tapi yang di Berlin tidak jadi ikut karena Prof Eko ada konferensi apa namanya IAS kalau nggak salah ya Prof ya European Group of Public Administration di International Institute of Administrative Science waktu itu waktunya hampir bersamaan dan juga ada konferensi VIA bersama apa SKKU kalau nggak salah di di Korea bertepatan saya juga waktu itu dalam persiapan ke Jerman jadi saya bilang ke mereka nanti kita diskusikan saja ketika saya sudah sampai di Jerman jadi ini kita tidak hadir di yang ya, workshop yang kedua tapi intinya bahkan kawan-kawan yang selama ini meneliti Eropa Timur dan segala macam itu banyak kemudian berpal, ber, beralih melihat situasi di Asia Tenggara karena perkembangannya Asia Tenggara itu mengalami apa yang disebut sebagai the rise of authoritarianism gitu ya. kecenderungan otoriter balik lagi gitu ya. Uh, junta militer mengambil alih Thailand, apalagi kemudian baru-baru ini -baru Myanmar, gitu ya, uh, uh, Filipina dan Indonesia bukan bukan pengecualian, gitu ya, bukan pengecualian dan dan itu bisa kita lihat misalnya dari dari berbagai uh, fenomena, misalnya kalau di di Filipina ya ada kampanye uh, bloody war on, on drugs, gitu ya, kampanye uh, Duterte melibatkan masyarakat untuk melakukan ex, uh, apa yang disebut sebagai extrajudicial killing, ya kebijakan ini melib di satu sisi menekankan partisipasi masyarakat untuk memberantas peredaran narkoba tapi di sisi lain membebaskan orang untuk melakukan tindakan main hakim sendiri dan juga uh, pembenaran kekerasan oleh kepolisian uh, dan juga militer terhadap peredaran narkoba itu mengawali masa apa namanya masa pemerintahannya yang uh, apa namanya uh, menutupi uh, apa namanya kampanye reformasi yang lebih masif dan terlembagakan di era Presiden apa namanya Noynoy Aquino sebelumnya tahun 2010 sampai 2016 yang terkenal dengan gerakan reformasi menyeluruh atau tweet nadaan kalau di Filipina seperti itu. Nah sementara di Indonesia kita punya New Hope saat ini Presiden Jokowi yang masuki apa namanya periode kedua. Tapi kemudian pada sekitar tahun 2015-2016 itu bermunculan banyak literatur terutama dari kawan-kawan di Australia yang apa namanya menyebutkan ada kecenderungan untuk otoriter balik lagi seperti itu dan dan ini menjadi hal yang kalau dalam kacamata postmodernisme tidak ada yang benar tidak ada yang salah artinya bahwa kemudian negara di Asia Tenggara mau mau apa namanya menggunakan reformasi dengan pendekatan seperti itu yaitu itu sah-sah saja barangkali itu yang diperlukan barang seperti butan misalnya yang menggunakan indeks kebahagiaan barangkali itu yang memang lebih cocok dengan karakter kultural. Nah pendekatan postmodernis ini di Asia Tenggara saya lihat apa namanya makin mengemuka ya dari kalau kita lihat sejumlah literatur seperti itu. Um, Oke okay, jadi secara lebih khusus ini transformasi di Filipina transformasi di Filipina dan dan Indonesia kalau kita lihat kinerja Indonesia di dalam reformasi eh, demokratisasi, reformasi ekonomi, reformasi governance ini masih jauh lebih baik dibanding Filipina walaupun keduanya mengalami kemunduran ya. kalau kita lihat dari rentang waktu eh, 2010 sampai 2020. Nah, kalau pada tahun 2020 saja misalnya kita lihat ini ini indeks ini keluar Sebentar. ini ini relatif diukur sebelum pandemi ya. Nah, ini yang yang biru nih biru kehijauan ini, ini Filipin, merah Indonesia. Nah, eh uh, eh uh, uh, Filipin tuh saja punya punya kegamangan waktu itu. International coverage ini jauh lebih uh, mundur ya di bawah Indonesia, tetapi Indonesia punya problem di dalam sustainability isu lingkungan. Tapi kalau kita lihat Indonesia masih lebih unggul uh, dalam hal integrasi sosial politik gitu ya, stabilitas uh, institusi demokrasi, penegakan hukum gitu ya. Sementara kedua negara masih cukup prominent di dalam uh, partisipasi politik. Nah, tapi kita coba bandingkan misalnya per, dalam perkembangan 10 tahun terakhir gitu ya, uh, Indonesia merah, Filipina biru. Ini enggak ada kaitan dengan dengan parpol dan segala macam? Ini, ini warna yang disediakan di uh, apa di? Berthelsman Transformation Index saja. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat eh, fluktuasinya kelihatan jelas di sini. Ya, governance statusnya eh, sempat ini sempat maju nih, terutama di pertengahan tahun eh, masih di penghujung pemerintahan Arroyo. Kemudian eh, lebih dilembagakan digesa lagi di, dengan slogan tweet nadaan atau reformasi eh, reformasi menyeluruh di zaman Noynoy Aquino. Kemudian mengalami maaf ini kursornya mana? Oh iya mengalami kemunduran di uh, zaman Duterte seperti itu. Um, kemudian kalau di uh, di Indonesia juga sama uh, di di, ber, uh, di berbagai ukuran juga mengalami penurunan, tetapi lebih melandai gitu ya. Dan Indonesia saat ini sudah masuk ke kategori defektif demokrasi seperti itu. Walaupun kalau kita lihat Uh, perkembangan apa reformasi governance-nya masih cukup moderat artinya masih uh, cukup berkesinambungan tetapi uh, kita mengalami kemunduran di defektif demokrasi. Nah, ini ini perkembangan yang menarik karena di awal muncul reformasi itu uh, itu berjalan bareng dengan demokrasi, bahkan dipicu oleh demokratisasi. Tetapi yang terjadi sekarang reformasi jalan terus, demokrasinya mengalami kemunduran. Kira-kira nah, apa yang menyebabkan itu terjadi? Lalu bagaimana kaitannya dengan pendekatan postmodern yang yang sudah dilakukan? Itu. Jadi, saya coba, uh, ya. Jadi, uh, saya coba menyorot, ya, kenapa kedua negara, yang, yang uh, satu Indonesia dan Filipina, yang masing-masing punya karakteristik yang berbeda, seperti itu, yang Filipina sebagai negara tertua demokrasi di Asia Tenggara dan Indonesia, negara yang paling promising, ya, paling menjanjikan di Asia Tenggara, tapi kemudian mereka bergerak ke arah yang sama, ya, ke arah uh, kemunduran demokrasi. Ini saya coba operasionalkan menjadi tiga pertanyaan ya. Dengan cara apa ya sistem reformasi sistem pemerintahan? Dengan cara apa atau bagaimana reformasi sistem pemerintahan itu responsibel dia bertanggung jawab dalam penurunan demokrasi di Indonesia dan Filipina? Dan bagaimana pemerintahan Indonesia dan Filipina itu merespon kecenderungan demokrasi backsliding ini? dan bagaimana kemudian respon ini berimplikasi di uh, berimplikasi terhadap uh, transisi demokrasi di kedua negara. Seperti itu. Nah, uh, sebenarnya teori mengenai demokrasi, demokratisasi ini banyak banget seperti itu, tapi karena saya coba mengambil ceruk ya, demokrasi ini kan luas. Saya coba mengambil ceruk di dalam trajektori atau trayek reformasi uh, pemerintahan. Saya coba mengambil dari teorinya Uh, ada berbagai teori, tapi yang prominent di sini akan saya coba ambil dari Polit dan Bokart, Ini dia sebenarnya punya apa namanya? Punya uh, publikasi terbaru yaitu 2017 seperti itu. Dan uh, dia men mencoba mengetengahkan bahwa uh, reformasi uh, pemerintahan itu sebenarnya juga uh, hasil dari interaksi berbagai uh, sistem, uh, sistem ya, uh, sistem, uh, sistem sosial, sistem politik dan seterusnya yang Uh, antara satu titik sekarang yang saat ini ada dan kemudian titik yang mau dicapai itu uh, mereka memerlukan trajektori. Jadi ada, jadi ada determinasi kelembagaan di dalam pengarahan dan juga bentuk dari uh, apa namanya reformasi rejim politik administratif. Dan uh, sejogjanya uh, dari berbagai apa namanya aspek gitu ya di dalam reforma, uh, trajektori reformasi pemerintahan itu yang cukup berpengaruh menurut dia. Cuk apa namanya yang yang mempengaruhi dan men menjadi dua faktor yang yang bisa me menunjukkan variabilitas uh, reformasi tata kelola pemerintahan terutama di negara OECD adalah uh, struktur dasar negara dan juga uh, nature di dalam executive government gitu ya dan ini menjadi leveraging drivers of reform dia keber, keberadaannya uh, apa namanya uh, cukup signifikan kalau negara-negara OECD tetapi uh, tidak menjadi satu-satunya prasyarat dan dan dia melihat kecenderungan negara-negara yang komposisi pemerintahnya majoritarian, gitu ya, di mana eh, apa namanya eh, eksekutif itu cenderung untuk dibantu atau didukung oleh eh, apa namanya atau memperoleh sokongan legislatif ya, di partai politik yang dengan koalisi yang lebih major, yang lebih besar itu eh, punya punya kecenderungan keberhasilan untuk melakukan reformasi secara mendasar dan luas dengan dampak yang lebih jangka panjang tapi yang yang ditekankan di sini adalah perlu nih apa namanya strategi yang lebih ideologis gitu. Kenapa? Karena ini kritiknya polit dan bokat adalah negara banyak negara terutama kalau misalnya kita lihat di Asia Tenggara itu sangat pragmatis mengambil uh, practical uh, practical application and, uh, saja dari berbagai model reformasi tata kelola pemerintahan tetapi sebenarnya kehilangan basis ideologi. Kenapa? Karena kalau negara-negara OECD kita bisa lihat ada model Anglo American, ada model Eropa Kontinental, itu semua berangkat dari perjalanan sejarah negara masing-masing. Sementara negara dunia ketiga bahasanya begitu, itu mengambil model ini taken for granted gitu ya sudah ada yang belum tentu cocok atau punya uh, socio cultural prevalence under, underpinning dari yang mendasari kenapa model itu di, diambil seperti itu. Jadi. Ini yang kemudian di, dikritik juga oleh Andrews yang mengemukakan bahwa perlu iterative adaptation, ya proses adaptasi secara iteratif, secara berkala, coba dikembangkan sedikit demi sedikit, uh, dan uh, disesuaikan dengan lokal konteks. Nah pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita lihat uh, tulisan-tulisannya si uh, Wolfgang Rexler saja, kita tidak menemukan posisi yang lebih jelas ini. Sebenarnya non-Western public administration sebagai salah satu bentuk pendekatan postmodernis ini hal yang alternatif baik, lebih baik atau lebih buruk? Ini yang sebetulnya masih menjadi pertanyaan. Dan apa namanya? saya belum memaksimalkan diskusi kami waktu kami kadang suka ngobrol juga di, di Facebook ya lewat message. Tapi ini belum-belum sampai ke sini diskusinya. Nah, teori yang kedua, teori besar yang kedua adalah soal prevalence perubahan sosial dari modernitas ke postmodern ke second modernity. Second modern itu adalah modernitas baru. Kalau modernity orang biasanya uh, uh, mengacu pada satu acuan model gitu ya. Pokoknya ada standar yang harus dikejar. Pokoknya yang yang baik itu model ini ah seperti itu. Tetapi kalau postmodern itu uh, sifatnya apa namanya uh, membebaskan. Artinya semua pendapat bisa saja benar, bisa salah. Semua model sama baiknya. Mau Eropa continental, Anglo American mau kita campur-campur, Indonesia mau sistem politiknya ikut Amerika, sistem pemerintahnya mengikuti Napoleon, dan segala macam, itu apsa-apsa saja kalau di pendekatan okay, kosmos. Mas, ya. mas, waktunya sisa dua menit lagi ya Mas, bisa langsung dipercepat. Tadi saya mengingatkannya via chat, karena tiba-tiba speaker saya bermasalah, jadi saya ganti handphone ini. Oh iya, baik. Berarti memang, memang 20 menit waktunya ya Mbak ya? Iya, siap Mas, bentar mas. Okay. mas. Yuk, enggak apa-apa. Jadi, Prinsipnya adalah. Kalau oh, butuh waktu lima uh, menit nggak apa-apa Mbak Debi dikasih aja. Oke. Okay. Karena ini kayaknya size complexity-nya tinggi banget itu. Baik Prof, siap yeah, Prof. Ya, ya, saya juga merasa di kompleks itu. Lima menit lah, dikasih waktu lima yeah. menit lagi. Oke, baik. Ya. Ya, jadi makasih banyak Prof Eko dan Mbak Debi. Jadi intinya uh, apa namanya? Ini sebenarnya berangkat dari dari uh, pendekatan tersebut. Persoalannya adalah postmodern itu memberikan dekonstruksi atas apa namanya konstruksi model yang baku gitu ya tanpa memberikan alternatif. Nah, ini yang coba di dalam pendekatan second modernity itu uh, diberikan alternatif ya. Nah, persoalannya adalah um, satu satu isu di sini bahwa demokrasi uh, kemunduran demokrasi, krisis demokrasi itu sebenarnya hasil dari problem adaptability. Kenapa? Karena uh, apa namanya uh, cara jadi sebenarnya cara ketidakmampuan suatu masyarakat itu mengadaptasikan dirinya menghadapi tekanan global untuk mencapai satu standar baku tertentu. gitu. Nah, saya coba melakukan analisis ya intinya melakukan analisis kelembagaan secara komparatif berbeda dengan kajian mengenai demokrasi demokrasi yang lain yang menyorot hubungan legislatif dan eksekutif. Saya akan lebih banyak menyorot hal yang berada di ranah eksekutif. Kenapa? Karena uh, kecenderungannya jelas ada konsolidasi eksekutif, uh, konsolidasi kekuasaan di bawah eksekutif di kedua negara seperti itu. Uh, justifikasinya, uh, justifikasinya jelas ada ada selagi democratization, kemudian kedua negara uh, apa namanya sama-sama uh, mengalami penindasan sekaligus warisan uh, aturan kolonial ya dari uh, tradisi Eropa kontinental. Perbedaannya tentu saja ada di PETA ya, Filipin itu uh, Hispanic American Culture, dan juga disemangatkan oleh uh, gereja Katolik. Dan perlu diperhatikan bahwa uh, reformasi uh, pasca uh, presiden otoriter ya, uh, Marcos gitu, uh, itu juga banyak digerakkan oleh masyarakat sipil yang memang didorong oleh uh, gerakan uh, gereja Katolik Roma. Gitu. Sementara di, di Indonesia ini lebih banyak di, Uh, apa belajar di 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 bawah arena kebudayaan islamik. dan 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 juga kita lebih multiple etnik ya dibandingkan filipina yang yang saya coba uh, lakukan untuk bisa menjawab pertanyaan ini yang jelas uh, saya harus membongkar bagaimana uh, perubahan uh, setting kelembagaan di kedua negara uh, maaf saya tunda sebentar. Jadi yang saya coba lakukan adalah membongkar bagaimana perubahan kelembagaan di dalam trayek reformasi sistem pemerintahan. Yang kedua adalah memeriksa institutional logic, ya, norma ekspektasi normatif, logika argumen yang dibangun oleh pengambil kebijakan di dalam memprioritaskan kebijakan-kebijakan reformis. Dan berikutnya adalah memperbandingkan outcome di reformasi sistem pemerintahan saat ini dengan yang di awal reformasi pasca pergantian dari Orde Baru tahun 1998. Sebenarnya sudah lewat lima menit ya. Jadi um, terus saja, ya, terus saja ya, Mas ya. Jadi ini yang takutnya nanti malah kita nggak dapat baik, baik. Ini. Baik Prof, makasih banyak Prof. Meskipun dipercepat. Oke okay, baik, makasih banyak Prof. Mbak ya, Debbie, maaf saya jadi potong ya. Uh, <laughs> enggak apa-apa Prof, aman Prof. Ya siap. Ya. Jadi step pertama saya akan coba uh, melihat bagaimana uh, apa namanya redistribusi uh, kewenangan di uh, baik lembaga negara khususnya non struktural pemerintah uh, pusat ya dan juga pemerintah daerah dan juga melihat dari sisi direct, uh, arah strategi dan prioritas gitu ya dan juga apa yang sebenarnya diadopsi oleh pemerintah Indonesia dari berbagai konvensi internasional dan melihat bagaimana kesenjangan di situ gitu untuk melihat institutional deficiency. Uh, berikutnya ini ini sebenarnya saya menggunakan akan banyak menggunakan data pihak ketiga ya indeks dan seterusnya untuk melihat bagaimana sejumlah kebijakan mendapatkan prioritas mendapatkan perhatian lebih dibandingkan yang lain dan kemudian memeriksa bagaimana nilai norma ekspektasi normatif oleh pengambil kebijakan ya di memperoleh justifikasi di dalam uh, menseleksi kebijakan-kebijakan reformis dan juga untuk melihat bagaimana national virtues, virtues itu digunakan di dalam bahasa-bahasa proses pembuatan kebijakan yang tadi diprioritaskan. Yang ketiga ini memperbandingkan outcomes dari situasi sekarang ke situasi awal reformasi. Dan metode pengumpulan data, metode yang utama justru bukan wawancara mendalam, itu adalah metode sekunder, tapi saya coba targetkan 30 orang minimal sekali di Indonesia dan Filipina. Tapi yang utama adalah melakukan konten analisis dari uh, apa namanya? proses komunikasi kebijakan yang terekam dan juga beberapa naskah kebijakan ya. Dan ini juga karena implikasi dari pandemi saya tidak bisa turun lapangan. Uh, supervisor saya sudah wanti-wanti Indonesia dan Filipina sudah berulang kali. Apalagi Filipina sudah lockdown berkali-kali. Uh, Indonesia situasi masih belum stabil, saya dan juga eh, Jerman juga masih lockdown jadi saya tidak bisa ada ada variabel tambahan tuh. Eh bagaimana post, post, post covid not post -COVID, tapi post covid. Post covid. Gang candaan deh. Oh ya. Baik, baik. Tapi ini memang saya eh, di bulan-bulan awal tuh saya harus karena Covid ya pandemi. Itu saya akhirnya harus mengoreksi eh, sejumlah rencana gitu, Prof. Makanya sudah nggak bisa ini lagi dan eh, saya sedang apa eh, akan mendiskusikan protokol baru rencana riset saya dengan beberapa kawan di Filipina. Dan ini 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 andalan saya juga sebenarnya observasi melalui berbagai forum online ya yang berkembang di dari berbagai spektrum. Jadi kalau misalnya eh apa namanya? eh saya jadi tidak hanya misalnya eh, berbagai webinar atau seminar di internasional eh, apa maaf di yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat tapi saya juga eh, coba mengikuti eh, organisasi non pemerintah dan juga berbagai kekuatan apakah mereka kekuatan yang yang mendukung pemerintah maupun yang oposisi seperti itu. Tujuannya tidak hanya untuk memperoleh quick respon dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi semacam wawancara singkat di tempat, tetapi juga saya ingin saya ingin uh, tetap uh, ber, uh, tetap berada di dalam resonansi isu sekaligus menguji apakah asumsi saya yang saya peroleh dari uh, apa namanya? Uh, yang saya coba pelajari selama ini uh, masih di dalam kerangka isunya atau enggak? Masih Uh, apakah ini masih uh, benar nggak nih asumsi saya dan seterusnya. Jadi uh, saya coba seperti itu di samping sepertinya saya perlu juga untuk uh, memperluas jejaring. Misalnya kalau di Filipina itu uh, jejaring Lisan bagus tapi saya Lizan dan Prof Alex itu bagus tapi saya perlu untuk memperluas jaringan di luar itu. Dan itu yang saya coba uh, lakukan dalam setahun 16 bulan ini seperti itu. Eh so, sorry, Dalam 16 bulan ya setahun 4 bulan ini. Nah, ini sebenarnya beberapa apa namanya beberapa perbandingan saja ya dari sisi dari berbagai indikator yang yang saya buat dan ini sebenarnya sedang saya uji apakah betul atau tidak seperti itu. Nah, beberapa halnya sudah saya bahas ya di di muka seperti itu. Misalnya seperti ini sistem presidensial, tapi lembaga non struktural kecenderungannya di terus makin terus koordinasi di bawah eksekutif sementara Filipina masih strong bahkan mereka bisa berargumen melawan presiden seperti itu nah Indonesia misalnya vertikal balance-nya uh, ada kecenderungan untuk resentralisasi sementara Filipina itu punya kecenderungan untuk menuju federalisme uh, apa namanya full devolution 2022 dan itu bertepatan dengan akhir masa pemerintahnya Duterte ya macam-macam lah ini beberapa hal yang tidak yang yang berbeda juga terkait dengan Uh, transisi politik yang stabil di Indonesia dan tetapi di Filipina cenderung turbulen, cenderung kacau gitu ya. Nah yang menarik juga adalah uh, sistem politik uh, elektoral dan segala macam yang sifatnya multi-party sistem, open proporsional. Ini juga ada implikasi terhadap uh, kelembagaan reformasi pemerintahan. Tetapi uh, di Filipina ini sharing membership ya, sehingga memang tidak uh, kadang afiliasi seseorang pada suatu partai politik cenderung tidak jelas dan ini yang memicu salah satunya percepatan lebih lebih tinggi konsolidasi kekuatan legislatif untuk mas ini waktunya kekuatan. lihat nanti anu supaya oh ya. banyak waktu diskusi juga. Oke, okay, baik-baik Prof. Ya. Nah, jadi main argumennya jelas bahwa eh secara garis besar saya mau mengatakan pendekatan postmodernis di reformasi sistem pemerintahan itu cenderung yang yang apa namanya? yang mencoba beralih dari trajektori yang disarankan oleh norma demokrasi global itu cenderung bersifat kontraproduktif karena dia me membalik proses reformasi yang tadinya seharusnya me apa namanya lebih reformis ya e demokrasi lebih konsolidatif menjadi kembali ke situasi sebelum atau e sebelum reformasi dilakukan. Jadi secara intinya seperti itu Prof. Mohon maaf sudah makan waktu banyak dan terima kasih e sangat diharapkan apa namanya uh, masukan masukannya terutama masalah kompleksitas itu ya Prof ya itu juga jadi catatan saya juga okay. baik, baik itu saja Prof Eko Mbak Debbie, terima kasih terima kasih Mas Devli, atas paparannya ya, ya Prof ini materinya sangat luar biasa beratnya kalau bagi saya yang ini luar biasa pada saat Mas Devli menceritakan sangat uh, Menurut saya, itu sangat mendalam apa yang disampaikan oleh Mas Devi. Mas Devi, sampai membahas mengenai bagaimana sebenarnya setiap teori mengenai demokrasi dan teori uh, transformasi yang terjadi di antara negara Indonesia ataupun Filipina, itu sedetail itu. Dan uh, penggunaan metode yang paling menarik adalah konten analisis, menurut saya sih, seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin uh, jika ada yang bertanya, silahkan untuk kita diskusikan mengenai proposal disertasi Mas Devi ini, atau mungkin silakan Prof Eko pertama kali mungkin Prof Eko ingin membuka untuk melakukan pembahasan silakan Prof Prof Azhar Prof Azhar Oh Prof Azhar Punten tidak pendapat ya. Prof Azhar ya silakan Prof Azhar Punten Prof Azhar Prof Azhar ada ini tapi mute Muted. mute ya dan okay. off camera ya Prof Azhar ya. Prof Azhar, selamat siang Prof. Ya, sudah tersambung. Siap Prof Azhar. Nah, ya, oke. Okay. Ya saya terima kasih Mbak Devi Devi ya. Iya yes Prof Mbak Devi Prof Devi Prof. Pak Weko, sebetulnya yang apa namanya tokohnya di sini dan Mas Devi sebagai kakaknya ya. Saya sebetulnya nggak banyak terlibat di sini, tapi saya ada perasaan aja. Ya Prof, saya merasa kalau di Negara yang anda sebut awal-awal itu kan termasuk Korea satu ya? Yang mana, Prof? Waktu pengantar anda menyebut Korea. Waktu oh ya ada penelitian beberapa negara. Oh ya. Itu ya? Iya, Prof. Walaupun saya belum mengulas hasilnya, Prof. Baru yang di Filipina. Oh, tapi yang saya lihat, hmm. kalau mau membandingkan kasus yang sukses dengan kasus yang gagal, kan lebih baik dibandingkan dengan Korea. Korea adalah suatu kasus yang sukses membina demokrasi, pembangunan nasional, dan sekaligus, uh, uh, apa namanya, uh, governance-nya. Nah, kalau Indonesia dengan Filipina ini banyak kesamaan mm -hmm. uh, demokrasi, kita ya lebih baik, Anda katakan, tadi, kan, tapi governance-nya sama jeleknya kita." Kalau menurut saya malah kriteria governance itu yang perlu dijadikan perbandingan utama dengan hmm. governance yang bagus dengan governance yang yang tidak bagus. Kalau dengan Filipina hampir seolah-olah kita membandingkan yang sama jeleknya gitu. Ya. Eh, saya, sebentar, saya cuma itu saja. Ya. Meskipun mungkin anda ada alasan lain mengkali kenapa dicarinya Filipina atau mungkin malahan ya Malaysia. Malaysia itu governance-nya itu ya jauh relatif lebih baik. Corruption mm -hmm. uh, index indeksnya tuh mungkin sudah lima ke atas orang kali. Mm -hmm. Yang dianggap mm -hmm. baik kan. Kalau Indonesia malah Filipina itu sama terpuruknya tuh tiga tiga puluh sekian. Ya biasanya dekat-dekat sekali itu. Yeah. Ya begitu aja komentar saya. Baik, Prof. Makasih banyak, Prof. Saya mas saya masukkan ke catatan saya juga. Ya, punten Mas nih kalau itu boleh langsung direspon, Mas. Silahkan. Oh iya. Oh iya, ya. baik. Punten, Mbak. Punten, Mas. Ya, baik. Makasih banyak, Prof. Ini uh, hal yang uh, ya, ini sebenarnya di awal menggelitik saya juga, Prof. Uh, hmm. dan saya sempat melakukan uh, riset kecil-kecilan itu di kurun waktu 2015-2016 apalagi ketika waktu itu um, ya, sempat riset juga ya uh, ke Korea seperti itu walaupun uh, tim yang berangkat ke Korea itu bukan bukan saya tetapi eh sebentar oh saya saya juga berangkat ke Korea waktu itu waktu awal-awal uh, dan juga kenapa tidak Malaysia segala macam justru um, karena saya kan coba mengawinkan nih Prof antara pendekatan apa namanya untuk bisa menjelaskan antara pendekatan dikit aja ya, politik dan juga administrasi dan nggak ketinggalan seharinya dalam studi ini juga harus mempelajari kembali teori-teori yang dasar yang saya peroleh dulu ketika S1 di sosiologi seperti itu dan saya melihat ada kecenderungan karena 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 perkembangan demokratisasi reformasi segala macam itu tidak terlepas kalau pakai perspektif Weberian itu tidak terlepas dari sosial cultural prevalence ada bagaimana kemudian landasan sosiokultural sebuah negara itu mempengaruhi proses transisi demokrasi keberterimaan terhadap nilai global dan segala macam. Saya saya sebenarnya tadi tertarik juga untuk membandingkan dengan Malaysia. Bahkan riset saya terkait dengan industrialisasi, developmentalisme dan lain-lain. Ada satu artikel soal itu yang saya submit ke Policy and Governance Review punya IAPA juga memperbandingkan antara Indonesia dan Malaysia Prof tapi memperbandingkan Indonesia dan Malaysia ini untuk konteks demokratisasi justru terlalu banyak kemiripan tapi kalau fokusnya ke industrialisasi dan lain-lain justru memang sebenarnya yang tadi Prof bilang Malaysia itu itu bahkan sempat mencanangkan 2020 dia menjadi negara full industrialisasi sehingga kalau 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 misalnya fokusnya ke industrialisasi cocok sekali Prof ini dengan Malaysia, tapi kalau untuk uh, demokratisasi dan segala macam, justru saya melihat Filipina walaupun uh, secara kulit kelihatannya mirip dengan kita seperti itu, uh, uh, tata kelola pemerintahan juga uh, punya kecenderungan yang uh, pada level yang, yang yang hampir sama dengan kita. Tapi saya melihat ada ada berbagai social cultural prevalence yang, yang yang sangat berbeda. Misalnya kalau uh, seperti yang tadi saya sempat share um, seperti ini muncul saya. Ya. Kenapa hmm, tidak di, di suara satu apa namanya variabel yang dilihat itu adalah governance. Satu governance-nya bagus relatif bagus. Yang lain relatif tidak bagus. Kalau dia ya governance sama jeleknya sama kita. iya um, Prof. Uh, bahkan saya beranjak dari dari situasi yang sama jeleknya. Jadi justru saya pertanyakan untuk kedua negara yang yang satu adalah negara demokrasi tertua, yang satu adalah Indonesia dalam hal ini adalah negara yang sangat menjanjikan dengan kinerja reformasi pemerintahan yang sangat resilient seperti itu. Kenapa kedua-duanya uh, terjerembab pada situasi yang sama seperti itu? Dan kalau saya coba lihat perkembangan uh, perubahan Rejim rezim Prof di sini kalau lihat beberapa, sejumlah apa? Uh, indikator di sini justru ini lebih banyak dispute-nya Prof daripada samanya kayak gitu. Dan aspek-aspek inilah yang saya coba periksa ternyata kayaknya lebih pas untuk mem, me, me, apa namanya? memperbandingkan ke sini. Dan kemudian saya coba saya coba lihat lagi ke literatur ini juga sejalan dengan sejumlah literatur utama yang dikerjakan oleh kawan-kawan di NU, dan misalnya Eva Berg Burton, kemudian Greg Feli, Ed Aspinall dan seterusnya yang mereka mencoba melihat apa namanya? untuk menilai dari apa namanya perkembangan reformasi tata kelola pemerintahan dan demokratisasi ini kecenderungannya Indonesia emang dilekatkan dengan Filipin dan ternyata emang lebih banyak lebih banyak perbedaannya Prof daripada persamaan terutama yang sangat kentara yang apa namanya yang sangat kentara di sini adalah soal federalisme di mana kecenderungan kita terutama sejak undang-undang pemda yang baru itu kecenderungan resentralisasi apalagi dengan omnibus law ini kecenderungan resentralisasi sementara Filipina bergerak ke arah federalisme. Dan yang nggak kalah menarik nih, Prof, uh, dari temuan sementara, saya ikut tuh workshop hampir uh, uh, apa serial ya, Prof, sebulan peringatan 30 tahun uh, desentralisasi Filipina ya, yang diselenggarakan apa namanya uh, Kementerian Dalam Negeri Filipina Oktober tahun kemarin. Uh, saya, saya, saya melihat ada kecenderungan untuk mereka menyiapkan pemerintah daerah untuk sebagai full devolusi ada upaya untuk memberikan otonomi seluas-luasnya mirip dengan yang kita peroleh melalui undang-undang 22 tahun 99. Tapi persoalannya adalah bahwa balik lagi artinya uh, social cultural prevalence-nya itu dinasti politiknya kuat bahkan lebih kuat dibandingkan yang ada di Indonesia. Dan itu menjadikan kecenderungan apalagi kalau pengelolaan partai politik bersifat sentralistik, ada kecenderungan federalisme itu justru menjadi alat untuk melakukan sentralisasi pengelolaan uh, penyelenggaraan pemerintahan. Dan ini dan ini juga apa namanya salah satu dampak dari pendekatan postmodernisme. Jadi dalam sekian bulan saya coba menekuni ini, saya makin yakin bahwa Filipina untuk diperbandingkan Indonesia dengan dengan dispute karakter yang jauh lebih banyak, tetapi dalam kondisi masalah konsolidasi demokrasi dan pemerintahan yang sama itu justru memperoleh justifikasi yang lebih lebih kuat menurut saya dan Malaysia itu bagus. Saya diskusi Tapi, juga dengan Andreas Ufern, Prof. Kita lihat ya, ya. baik ya. Filipina maupun Indonesia. Ya. Nah, sistem di Indonesia apakah itu dulu sentralisasi maupun desentralisasi? Kinerjanya itu cenderung jelek juga dua-duanya. Nah, Filipina juga begitu. Iya, Waktu dia otoritas sentralisasi dan uh, federal tak apa cenderung itu sama aja jeleknya gitu. Apapun sistemnya, hasilnya jelek. Kedua negara ini, ya gitu ya. Iya, Prof. Um, yeah, justru yeah. saya mengambil uh, perbandingannya <laughs> karena ada titik kesamaan, -kesamaan di tingkat uh, kinerja governance. Prof, uh, yang berbeda adalah. Ya, jadi di yang berbeda adalah karakter. Kenapa kemudian kedua negara yang punya sejumlah karakter tata kelola pemerintahan itu punya sampai pada kinerja yang serupa dan juga krisis demokrasi yang yang hampir sama seperti itu, Prof. Saya lihat ya antara Filipina, Indonesia, Malaysia itu ada yang berbeda juga. Ya. Saya mengenali beberapa orang Filipina selama studi luar negeri dan hmm. orang Malaysia. Orang Malaysia itu cenderung untuk apa namanya terus terang uh, tidak basa basi orang Malaysia. Nah orang Filipina itu mirip kayak orang kita. Dia tuh sungkannya bukan main. Nggak mau lawan bicaranya susah, temannya susah. Meskipun dia nggak setuju. Jadi Filipina itu kadang, kadang kayak orang Jawa dia. Meskipun bahasanya beda, agamanya beda ya. ya. Barangga itu dari dari Indonesia itu anda ya? Barangkali itu orang-orang Indonesia yang bermigrasi pakai perahu ke Filipina, oh, jadi memang sosialnya, sosial budayanya dari Indonesia. Bersama, ya. Bersama. Jadi, jadi kawan, waktu saya di ISS, orang-orang hmm. Indonesia lebih senang bergaul dengan orang Filipina daripada Malaysia. Kalau dengan Malaysia cenderung merantem. Sama-sama <laughs> Melayu ya? <laughs> Padahal sama-sama Melayu. Iya, iya, iya. Itu menarik sih ya pertanyaannya Prof. Azhar tadi itu ya. Uh, mm -hmm. Ini sebenarnya cikal bakalnya proposal masjid ini itu, jadi tahun 2019 kan saya paparan di NTU ya, di yeah, yeah, yeah. apa namanya, IIS itu loh. Uh, yeah. Jadi bagaimana, um, apa namanya, hubungan antara governance reform dengan demokrasi lah kira-kira gitu ya Mas Jepni ya, Pak. jadi memang kalau data-datanya sih menunjukkan bahwa eh, banyaknya perubahan-perubahan di governance reform atau administratif reform kalau di kita dan juga dan juga mungkin governance reform secara lebih luas ya termasuk relasi hubungan antara pusat dan daerah kemudian juga relasi publik dan private sektor ya iya bro dan juga relasi antara hubungan masyarakat dengan negara itu kan sebenarnya banyak mengalami berbagai perubahan reform ya mm -hmm. nah, tetapi memang indikator demokrasi dan juga indikator sosial ekonomi itu tidak tidak meningkat gitu ya, ya bro. jadi itu hubungan antara Uh, governance reform, kemudian uh, social democratic, uh, social economic uh, index, sama pertumbuhan demokrasi gitu loh. Jadi, ya, kurang lebih ya. mungkin hampir 15 tahun ini, indeks-indeks sosial ekonomi kita itu enggak berkembang terlalu bagus ya, ya. Kalau saya lihat, apakah itu indeks ini rasio, hmm. kemudian indeks uh, apa namanya, human development index ya, kemudian ya, juga apa indeks income per kapita memang naik tapi sedikit banget gitu ya iya Pak. nah kemudian juga indeks uh, demokrasi kita itu kan sebenarnya tadi sudah digambarkan oleh mas Depni ya uh, hmm. tidak tidak terlalu meyakinkan lah pertumbuhannya gitu ya nah jadi bagaimana mau melihat uh, berbagai reform governance ini terhadap apa sliding demokrasi dalam bahasanya mas Depni tadi itu di dalam dua konteks, jadi pertanyaan Pak Azhar itu memang penting untuk menjawab dua konteks negara ini. Ya, bisa karena perbedaannya, bisa karena persamaannya, tapi mungkin dari indikator demokrasi, dan mungkin juga nanti bisa ditunjukkan indikator sosial ekonominya. Itu mungkin memiliki kemiripan, gitu loh. Nah, apakah konteks itu berperanan penting? Kalau saya lihat, ini memang sosio politiko konteksnya itu itu tadi kebanyakan bicara mengenai institution dan juga values ya Mas Dep nih. Iya Bro. Betul bro. Itu tadi kemudian values juga akan akan dimasukkan ya. Iya. Institution dan values. Nah tadi memang uh, menurut saya <tanya> pertanyaannya Prof Hazar itu untuk memotivasi kita untuk meyakinkan lebih ini lagi bahwa dalam konteks yang uh, sama itu kan hasilnya bisa sama tapi juga dalam konteks yang berbeda hasilnya mungkin juga bisa berbeda atau sama gitulah ya. nah justru peneliti itu ingin melihat kalau saya lihat kan tadi konteksnya kurang lebih sama, uh, beberapa dispute bahkan berbeda ya iya betul berbeda ya ya, berbeda, ya. ya um, jadi propos proposisinya hmm. sosio politik ke konteksnya itu banyak berbeda kan Indonesia beli-beli ya. ya. tapi outcomesnya sama ya iya jadi terjadi sliding demokrasi kan itu. Betul, Prof. Uh -uh. Jadi dari situasi yang berbeda tersebut dari berbagai aspek kemudian ternyata ujungnya sama. Banyak sama di outcome. Okay. Nah, itu penting itu untuk dijelaskan gitu ya. Karena yeah. ya, artinya kalau Prof Azar kan lihatnya dia dari outcomes-nya ya. Kayak yeah, Malaysia itu outcome-nya outcome, outcome governance-nya lebih bagus. Mungkin kalau outcome demokrasinya belum tentu karena saya lihat Malaysia juga punya apa preemptive itu kan. Dan ya, Korea outcome-nya juga bagus. Tapi saya dengar uh, tadi dari paparan tadi pagi ada juga paparan dari Mark Turner, terutama dalam COVID-19 ini ternyata public trust-nya uh, Korea itu rendah banget. Uh, oh, jadi ya. tadi dipaparkan memang Korea, Korean itu termasuk orang yang tidak percaya kepada uh, pemerintah. Iya. Nah, ternyata demokrasi itu tidak meningkatkan public trust orang Korea kepada pemerintah. Ya, nah, jadi betul -betul. saya juga ngobrol banyak dengan kawan-kawan Korea, ternyata public trust-nya orang Korea itu rendah dengan dengan pemerintah. Rendah banget. Padahal ya. pemerintah sudah berusaha sebanyak apa sebaik mungkin ya untuk memberikan pelayanan, efisiensi, efektivitas. Jadi kita kan selalu melihat bahwa Korea itu yang terbaik ya dalam konteks governance ya. Tapi public trust-nya rendah, menarik juga untuk diteliti. Atau karena betul. orang Korea itu berkembang sangat pesat sehingga pelayanannya itu menurut mereka rendah itulah nah jadi itu mungkin nanti perlu apa namanya pertimbangan untuk meyakinkan bahwa kita ingin melihat konteks tadi itu ya sosiopolitik konteks di dalam menghubungkan antara inisiatif reform dengan demokrasi ya kan ada banyak tulisannya Pak Sukim juga nuliskan eh, mengenai Singapura ya eh, apa demokrasi de, de, governance yes demokrasi no gini ya Ya, jadi okay. pertanyaannya apakah sebuah negara itu bisa membangun tanpa demokrasi meskipun dengan governance yang baik kan gitu. Betul, Prof. Nah, itu kan terjadi di Cina kan? Ya, Cina kan governance-nya luar biasa meskipun demokrasinya ya kalau kita lihat indikator demokrasi modern ya, uh, ya tidak ada apa Iya, tidak ada partisipasi, <laughs> tidak ada oposisi, tapi governance-nya luar biasa itu. Ya, Hanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sukim, dengan ngambil kasus Singapura. Singapura itu sebenarnya dari konteks uh, governance ya enggak anu ya. Jadi ya, dari konteks demokrasi enggak terlalu baik tapi governance-nya luar biasa. Mm -hmm. Nah, saya lihat kecenderungan terakhir di Singapura itu waktu diskusi dengan kawan-kawan di NTU uh, dan juga paparan apa namanya uh, wali kota <tuh> itu menunjukkan perubahan dari tata kelola yang state center sekarang kepada society center itu. Betul, Pak. Jadi itu sekarang perkembangannya begitu di Singapura itu ya. Nah, jadi memang ini cukup menarik dan karena Mas Jatmi mencoba perspektifnya itu kan apa sociological institutionalism ya. Iya, Di kelembagaan sosiologi. ini yang memang ini untuk menarik karena dia akarnya adalah pada sosiologi ya, pada karakteristik sosial yang ada di institusi sosial yang ada di dalam sebuah negara gitu loh. Nah, karena pahamnya adalah paham institusional, ini memang cukup menarik untuk melihat sosiopolitik ke konteks di dalam perubahan. Ya. Nah, ini. Jadi ini memang variabelnya banyak banget nih. Variabelnya banyak banget. Tapi Mas Jim cuma mau melihat hubungan antara berbagai inisiatif reform mm -hmm. dengan perkembangan demokrasi dalam konteks sosiopolitik gitu kan? Betul, di, di, di era postmodern. Di era postmodern. Variabel nah. lain itu di era postmodern juga. <laughs> Jadi eh apa namanya ini variabel ininya banyak banget itu. Eh apa melihatnya dari eh, era postmodern dengan perspektif eh sosial uh, intol uh, sociological institutionalism ya uh, di dua negara gitu. Iya, Prof. Nah, tapi karena ini memang sosiologi uh, sosiological institutionalism memang konteks itu menjadi penting, deh. Jadi memilih betul, negara betul. untuk diperbandingkan itu dalam komparatif studi memang uh, harus ada justifikasi yang uh, memang benar-benar bisa diterima. Kenapa? Why Filipina dan Indonesia loh gitu. Nah ini jadi uh, mungkin. Nah saya nggak tahu sejauh mana tulisan proposalnya Mas Deb nih tapi memang karena ditulisnya dalam apa namanya era atau uh, aliran dari postmodern mungkin perlu juga memperkuat variabel-variabel postmodern itu sebagai apa namanya ekosistem di dalam negara melakukan perubahan ya hmm. karena di dalam era postmodern itu kan semua benar semua jadi jadi artinya memang tidak ada pakem dari sebuah perubahan yang hmm. yang disepakati oleh internasional Termasuk apakah kita bisa menilai reform kita ini dalam dalam mazhab yang mana atau dalam uh, apa namanya teori yang mana kan gitu kita. Nah, itu mungkin yang kita masukkan dengan nosmo Jadi ada non western ada postmodernnya, ya. Ada inisiatif reformnya, ada uh, indikator demokrat demokrasinya dilihat dalam perspektif Sosiologikal, institusionalisme tadi itu yeah, konteks menjadi konteks jadi penting itu Sangat-sangat. Nah, jadi mungkin kalau saya usul itu coba yeah. dihubungkan berbagai variabel tadi itu sehingga uh, pola pikir kita di dalam penelitian ini tuh lebih clear gitulah. Mm. Um, tapi, tapi tapi saya nggak tahu proposal yang sedang ditulis seperti apa. Tapi kalau dari dari paparan ini memang perlu adanya apa namanya kerangka pikir penelitian yang yeah ini untuk bisa menghubungkan berbagai apa namanya konteks dan konten yang penting tadi itu, Baik. ini memang agak agak berat ini apa namanya uh, desertasinya ya, uh, tapi memang menurut saya noveltinya cukup tinggi karena apa namanya pertama dari perspektif apa namanya institutional sociology itu akan menjadi perspektif yang bagus untuk melihat perubahannya. Jadi mungkin itu komentar saya ke Mas nih Silakan barangkali ada teman-teman lain yang mau berkomentar atau memberikan masukan. Ada Mbak Krisna, dan Mbak Nida di sini. Ada Mbak Imas juga. Silakan. Ya, silakan kepada Mbak Debbie saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Uh, baik Mbak Mas kalian yang ingin bertanya mungkin uh, uh, atau ingin membahas lebih lanjut mengenai apa yang sudah didiskusikan oleh Mas Devi dan juga tadi pembahasan yang disampaikan oleh Prof Azhar dan juga Prof Eko. Namun sebelum yang lain, boleh saya bertanya Prof ya, Mas Devi? Mangga, mangga Mbak. Mbak Devi berdiri itu <laughs> kayak kayak host, kayak host TV. <laughs> ya, jadi sebenarnya ini konsep tentang black sliding demokrasi ini pertama kali saya dengar Mas Dev. Saya pertama kali dengar konsep ini. Terus saya langsung searching di internet apa itu black sliding kan ya? Black sliding demokrasi itu apa? Ternyata ini seperti ke uh, diterminologikan sebagai privatization. Nah, itu maksudnya itu sendiri apakah uh, maksudnya apakah kembali pada demokrasi sudah tidak ada demokrasi lagi atau seperti itu. Itu saya masih agak uh, bingung nih karena sebenarnya kan di research question Mas Defni itu kan penekanannya itu kan uh, ada pada uh, bagaimana sebenarnya black slide uh, black back sliding di Indonesia dan Filipina siapa yang bertanggung jawab. Bagaimana tanggapan yang terjadi, terus juga um, membahas mengenai apa implikasi yang dihasilkan dari uh, back, uh, backsliding uh, demokrasi itu. Nah, itu itu sebenarnya saya pengen coba tanya ke Mas Diki uh, terlepas dari yang tadi Profeko sudah sampaikan sangat banyak sekali variabel-variabel yang mesti dibukur, yang mesti dikaitkan uh, kalau dalam konsep proposal uh, disertasi Mas ini. tentang Mas Dek Baik, ya yes, sebelumnya terima kasih banyak Profeko uh, dan juga Prof Azhar sekali lagi terima kasih. Uh, ya ini. Masukan yang sangat berharga sekali bagi saya untuk mengartikulasikan justifikasi ya kenapa mengambil kedua negara dan dan tadi benar seperti yang Prof Eko sampaikan, saya perlu juga tadi memetakan lebih baik untuk apa memetakan kompleksitas ini dan tadi untuk kerangka perbandingan tadi memang ini lebih banyak most difference jadi saya memposisikan Indonesia dan Filipina berada dalam konteks sosio kultural dan politik. Uh, lebih banyak perbedaannya daripada persamaan tetapi kemudian mereka uh, berada di dalam uh, situasi kinerja demokrasi uh, perkembangan tatanan uh, reformasi tata kelola pemerintahan yang yang sama. Uh, makasih banyak Prof. Ini akan uh, jadi input uh, bagus sekali buat buat saya dan dan saya sebenarnya punya harapan nih ini sedang ongoing sebenarnya jadi work in progress tapi saya sudah melihat ada beberapa masukan dan juga kritik terhadap sejumlah teori yang uh, sudah established yang mungkin bisa menjadi beberapa novelty yang tadi uh, Prof. Eko uh, highlight juga. Yang pertama, saya mengkritik teorinya, uh, saya di satu sisi mengafirmasi uh, teorinya Ulrich Beck mengenai second modernity bahwa si modernity itu uh, penting untuk merespon uh, dampak negatif dari modernitas yang kemudian aktor-aktor itu mengorganisasikan power, uh, sumber daya dan lain-lain secara lebih baik lagi. Tapi pada sisi lain saya mengkritik teorinya uh, teori-teori sehingga postmodern. Saya dalam posisi justru yang berseberangan Prof dengan postmodern. Walaupun awalnya saya berada dalam uh, berangkat dari situ. Saya justru mengkritik teorinya postmodern bahwa postmodern itu justru merupakan transisi yang uh, transisi perkembangan uh, sosio-cultural politik dari modernitas ke ke second modernity yang mana postmodern itu menjadi salah satu masalah di dalam uh, 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 di dalam uh, 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 apa namanya paradigma melakukan tata kelola reformasi tata kelola pemerintahan artinya apa artinya ini juga uh, berkaitan dengan cara saya juga untuk merespon teorinya Grindel Prof good, good enough governance karena Grindel itu dan juga literatur terkait good enough governance itu, saya lihat berhenti, uh, nggak enggak terlalu mainstreaming, bahkan setelah 10 tahun sejak Grindel uh, mempublikasikan uh, teorinya itu, tahun 2007, revisit lagi 2011, lalu belum ada lagi. Nah, yang masih bersisa dari Grindel adalah ketika dia me me mengembukakan mengenai good enough governance, pertanyaannya adalah, yang masih belum terjawab sama sekali adalah, how enough is good enough governance? Nah, Salah satu input dari hasil penelitian ini kemungkinan akan menjawab itu, dan saya coba mencoba memproposisikan bahwa pertanyaan how enough good enough governance itu mungkin akan bisa dijawab bukan dengan mengukur pada degree of enoughnya gitu, tetapi pada aspek apa pada aspek apa di dalam reformasi tata kelola pemerintahan? Pemerintahan setiap negara yang mencoba demokratisasi itu harus tetap mengambil benchmark internasional, mengacu pada benchmark internasional dan meninggalkan pendekatan postmodern di dalam reformasi. Tapi ada aspek-aspek lain yang bisa menyesuaikan dengan konteks lokal. Jadi pemilihan aspek atau diversifikasi aspek di dalam good governance itu yang yang diperlukan di dalam menjawab how enough is good enough governance. Ini 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 tapi ini baru hasil sementara, Prof. Berdasarkan work in progress bagian temuan saya nah uh, seperti itu dan mudah-mudahan ini bisa saya tuntaskan dan terima kasih banyak inputnya dari prof. Eko dan prof azhar dan untuk mbak dewi terima kasih banyak mbak ini juga pertanyaan menarik karena kemunduran demokrasi itu muncul dengan berbagai terminologi ada authoritarian turn ada uh, demokrasi backsliding demokrasi regression kalau kita lihat tulisan tulisannya ifwar warburton kemudian tulisan tulisannya uh, ed aspinall uh, greg valley kemudian berapa tulisan terutama dari kawan-kawan di Skandinavia di uh, apa Institute Varieties of Democracy Markus Misner juga menyebutkan itu belakangan kemarin yang agak booming itu dari Thomas Power mengenai apa uh, authoritarian turn tadi seperti itu. Um, prinsipnya sebenarnya demokrasi backsliding itu sebetulnya institusi demokrasinya ada. seperti itu. Institusi demokrasinya ada mekanisme jalan, prosedurnya jalan, check and balance semua jalan segala macam reformasi eh, mengarah pada meritokrasi, pembangunan meritokrasi, tapi semua instrumen itu kalau dalam bacaan riset saya adalah semua instrumen itu digunakan diperalat misuse untuk tujuan-tujuan yang melawan tujuan reformasi itu sendiri. Jadi reformasi itu di, 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 diperalat untuk melawan tujuan reformasi itu sendiri. Kalau dalam bahasa Thomas Power misalnya di authority and unturned, dan juga Marcus Smith mengenai uh, apa? demokrasi regression institusi demokrasi ada, prosedur ada, segala macam, tapi dia sudah kehilangan substansi. Kenapa orang melakukan demokratisasi dan segala macam? Dan ini mungkin mendapatkan pembenaran di Asia Tenggara karena masyarakat di Asia Tenggara cenderung konform, cenderung cocok, sesuai, bahkan membenarkan uh, benevolent otoritarian, pemerintahan otoriter yang baik hati. Gitu. Yang penting selama kebutuhannya dipenuhi dan lain-lain, ya sudah, mau otoriter, mau demokrasi itu urusan belakangan. gitu ya dan seterusnya. Nah itu mungkin yang menarik itu, Mas Depni, ya, Prof. apakah memang governance sama demokrasi itu harus berjalan beriringan? Betul, Prof. Nah, jadi itu itu masih harus dikupas itu, karena di beberapa negara governance dan demokrasi itu tidak harus berjalan beriringan. Singapura dan Cina misalnya. Ya, Singapura, Cina itu jadi contoh ya. Vietnam juga tadi bagus itu Vietnam. Tadi kebetulan ada kasus penanganan COVID 19 kan cukup bagus tuh ya karena landai itu nggak pernah tinggi dia. Ternyata memang good authoritarian itu kuncinya. Jadi ada tiga faktor itu yang dibahas tadi, yaitu leadership yang kuat katanya. Nah, itu dicirikan oleh sebenarnya good authoritarian, kemudian public sector yang efektif, agile dan efisien, sama cultural society yang bagus. Nah, Nah, kalau kita mempelajari konteks itu cultural society atau value society itu penting juga itu. Kan? Jadi mungkin uh, perlu dibahas uh, hubungan antara governance dengan demokrasi itu. Iya bang. Nah, dalam anu, kembangannya itu. Baik. Ini insyaallah bisa ya, Jadi catatan saya juga uh, untuk me mencoba me mengembangkan relasi antara reformasi dan demokrasi. Kalau di proposal saya karena Expose itu dibatasi 10 halaman, jadi saya cuma buat satu paragraf di situ. Uh, tapi nanti di dalam disertasi, insya Allah saya akan kasih tempatnya lebih lebih, uh, lebih luas lagi seperti itu. Terima kasih banyak. Tapi, man, saya uh, dalam perkembangannya, kalau tadi misalnya uh, ya. terkait dengan yang tadi disampaikan, baik. baik mas, ini terima kasih. Oh ya, baik. Ada pertanyaan dari Mbak Krishna itu di chat itu. Ya. Oh ya, oke. Okay. Ya betul, Mas Devi. Ini saya mau tanya ada pertanyaan dari Mbak Krisna yang tadi saya katakan bahwa sangat menarik Mas penggunaan konten analisis untuk uh, metode Mas Devi ini menjadi uh, untuk memperoleh data primer dan ini ini sendiri yang ditanya uh, ditanyakan oleh Mbak Krisna ya Mas ya. Sebentar kalau Mas uh, sambil membaca juga di, di, di chat ya. A -a ya. Uh, terkait dengan konten uh, analisis itu ya uh, bagaimana dan siapa menentukan record, uh, recorded communication atas siapa dan tentang apa yang menjadi bahan konten analisis, bagaimana menjaga kualitas data untuk konten analisis, apakah nanti akan diolah secara terpisah data atau dokumen lainnya, karena studi kasusnya itu negara mungkin recorded communication itu atas siapa, event, uh, siapa orang atau event kegiatan, dan apa saja yang menjadikan nilai observasi yang dalam masuk kategori untuk konten analisis ini, Mas. Jadi memang sangat detail, kalau konten analisis kan cukup Complicated ya, mas. Sebenarnya karena data ya. yang diolah itu sangat banyak, Yang Kalau itu sangat banyak sekali data yang harus diolah, akan mas. Tentang. Baik, terima kasih banyak ya. Ini uh, tantangan saya juga untuk melakukan content analysis. Kalau dari segi tools uh, biasa saja, tidak ada tools secara khusus ya. Um, tapi mungkin yang uh, pertanyaan Mbak Krisna ini lebih banyak operasional di um, metodologi ya. Um, yang pertama, recorded communication itu. Uh, perlu diperhatikan bahwa komunikasi ini uh, berbeda dengan teman-teman di ilmu komunikasi yang uh, uh, yang dilihat adalah bagaimana ini di komunikasi melalui media dan segala macam. Saya menangkap itu juga. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah bahwa uh, kita harus memisahkan apa namanya antara statement yang keluar secara formal antara pejabat negara uh, yang dikeluarkan oleh seorang pejabat negara dengan uh, apa intended motivation dibaliknya seperti itu. Nah. Ini yang bisa kita lihat apa namanya? Ini yang bisa kita lihat bahwa yang pertama yang perlu dilihat di sini adalah batasan waktunya. Kalau maaf, kalau misalnya kita lihat di sebentar ya. Oke okay. Kalau misalnya dilihat, dilihat dari waktunya, saya memang menyorot untuk Indonesia dan Filipina. Indonesia itu sejak tahun 2015 sampai 2020, 2021. Uh, itu untuk Indonesia, sementara untuk Filipina uh, tahun 2016, ya, uh, sampai uh, 2020, 2021. Uh, kenapa? Karena memang dari literatur tinjauan tinjauan atas kecenderungan otoritarian turn, de demokrasi backsliding dan lain-lain di Indonesia dan Filipina, secara terpisah, berbagai literatur saya coba lihat. Uh, itu lebih banyak, uh, banyak bermunculan justru di kisaran waktu tersebut gitu dan ini ber apa namanya kontras dengan uh, apa namanya new hope yang muncul di kedua negara untuk demokratisasi jadi saya coba batasi waktunya dan uh, yang kedua adalah uh, yang saya coba sorot lagi adalah ini dibicara skop dulu ya uh, yang saya coba lihat lagi adalah kebijakan apa yang kemudian menandai uh, apa namanya penggunaan reformasi untuk melawan tujuan demokratisasi seperti itu itu yang yang kemudian menjadi sasaran saya untuk melihat yang pertama bagaimana sebenarnya kemudian kalau kita bicara apa namanya unit observasinya dan juga objek di sini yang yang pertama adalah kalau misalnya kebijakan itu ada naskah akademik tentu saja itu bahan yang bagus sekali untuk untuk ditelaah yang kedua adalah pembahasan sidang-sidang parlemen dan pertemuan antara uh, uh, parlemen legislatif dalam hal ini dengan eksekutif seperti itu. yang ketiga tentu saja adalah apa yang kemudian dikemukakan di media. walaupun ini harus diuji kembali apa yang muncul di media, media massa maupun maupun di apa namanya di uh, sosial media. kenapa? karena uh, di satu sisi ini lip service pemerintah kita harus hati-hati. Uh, setiap pejabat negara pasti punya itu. Yang kedua adalah ini harus dikomparasikan berdasarkan temuan lain yang saya coba gali dari in-depth interview seperti itu. Jadi dari baik-baik uh, uh, itu naskah-naskah akademik mendasari kebijakan kemudian juga mungkin semacam policy memo atau policy dokumen uh, terkait gitu ya dan juga beberapa apa namanya? Uh, beberapa beberapa rekaman kalau memungkinkan dan bisa saya peroleh saja dalam pembicaraan di lingkaran eksekutif maupun di legislatif. Tapi sebagai alternatif, saya akan melakukan in-depth interview untuk me mencoba mentriangulasikan berbagai uh, pendapat baik aktor di eksekutif maupun legislatif untuk melihat sebenarnya logik apa, normatif expectation apa, dan underpinning values apa yang ada di, di, di semua kerangka uh, dokumen kebijakan tadi. Nah itu yang kemudian saya coba olah secara teknis. Saya lebih banyak menggunakan NVivo itu ya bantuan toolsnya. Uh, Saya menggunakan NVivo untuk melakukan content analysis sama halnya dengan melakukan uh, uh, tinjauan literatur seperti itu. Tapi yang yang jelas uh, apa namanya uh, content analysis-nya tadi berupa dokumen-dokumen kebijakan baik yang dikomunikasikan secara publik maupun yang tidak itu. Dan saja, semua hasil baik hasil content analysis maupun in-depth interview itu mesti diteriangulasikan lebih lanjut uh, dengan uh, apa cross checking dengan uh, in-depth interview dan kembali lagi saya masih continue mengikuti apa namanya seminar online dengan berbagai uh, pihak baik pemerintah akto, uh, organisasi non pemerintah asosi, asosiasi uh, ilmuwan dan seterusnya untuk melihat bagaimana sebenarnya logika yang berkembang dan kemudian uh, bisa digali yang mendasari mendasari kenapa suatu kebijakan ditempuh contoh misalnya contoh misalnya Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (Perpres Nomor 7 Tahun 2021) itu menekankan sekali partisipasi publik di dalam penanggulangan ekstremisme. Misalnya, di dalam, di dalam hal itu, it, itu sebenarnya instrumen governance reform yang bagus sekali, di mana masyarakat dilibatkan, ada partisipasi secara luas, ada akses masyarakat untuk uh, mempengaruhi, uh, mempengaruhi implementasi kebijakan, gitu ya. Tapi di sisi lain... Ada aspek substansial yang kemudian melawan tujuan kenapa orang melakukan reformasi di awal. Ada yang melawan tujuan esensi demokrasi dan seterusnya. Dengan cara apa saya harus saya harus gali-gali misalnya itu kebijak ini contoh kebijakan saja sampai pada titik ini mulai dari policy maker yang bertanggung jawab di dalam hal ini sampai ke drafter itu sebenarnya ekspektasi normatifnya apa? Nah, cuma yang saya sorot bukan soal isu-isu ekstremismenya, bukan terorismenya dan segala macam. Tapi adalah mekanisme yang dibangun di dalam kerangka nasional ini, pola hubungan pusat daerah, bahkan juga pola hubungan antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang menjadi koordinator dari apa namanya? koordinator dari sebuah sekretariat bersama yang di apa namanya? yang setiap kementerian dan lembaga termasuk kementerian portofolio itu harus duduk menjadi wakil anggotanya di situ. Itu kan sebenarnya membalik pola relasi kementerian-lembaga itu sendiri. Isu lain adalah terkait dengan jadi seperti itu ya. Apakah kemudian ini penanggulangan ekstremisme, terorisme segala macam, radikalisme melawan Islam atau segala macam itu bukan bukan subjek saya. Yang jadi subjek saya adalah soal hubungan antara kementerian di sini, hubungan antara kementerian dan lembaga dengan presiden, hubungan antara kementerian dan lembaga dan dan pemerintah daerah yang dibangun di dalam kerangka nasional ini. Apakah dia demokratis atau tidak itu akan kita lihat belakangan. Itu akan kita lihat bagaimana orang-orang uh, yang terlibat di situ punya logics dan norma, ekspektasi normatif yang tertuang di dalam naskah akademik. Uh, Mas Depni saya izin ya Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa diskusinya ya, masih ya. seru nih. Baik, uh, lanjut aja mungkin sampai 15-15 gitu kalau ada pertanyaan. Tapi saya harus pindah karena ada seminar dengan UNSW mengenai perbandingan penanganan COVID di Asia baik prof terima kasih banyak Sukses selalu ya bapak ibu terima kasih adik-adik semua ya assalamualaikum baik. selamat, 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 selamat lancar. Lancar. meetingnya lancar prof isu lain misalnya adalah soal uh, KPK apakah betul uh, KPK itu apakah betul KPK itu ditarik ke ranah eksekutif uh, untuk memperkuat totalitarisme bisa jadi sebenarnya isunya adalah isu meritokrasi yang mau diperkuat uh, KPK dan segala macam sehingga saya harus lebih banyak me, bukan hanya mewawancara, justru mewawancara ini adalah sekunder. Saya harus harus sampai pada bagaimana logika itu dibangun di dalam berbagai dokumen apa dokumen bahkan termasuk kalau bisa dokumen rapatnya termasuk uh, termasuk ya ter, yang di media itu bagus yang diungkapkan pejabat di media itu bagus tapi itu bisa harus dicek ulang termasuk misalnya naskah akademiknya dan seterusnya bagaimana naskah akademik dibangun dan lain-lain. Jadi Uh, seperti itu. Nah, event apa saja? Tentu saja tadi event-event yang muncul di dalam kurun waktu tadi 2015-2016 sampai 2020-2021 sampai yang uh, secara literatur itu bisa dijadikan atau misalnya di dalam uh, testimoni dari berbagai narasumber itu bisa menjadi indikator untuk melihat apakah uh, demokrasi kita betul backsliding atau tidak. Lalu implikasinya ke reformasi tata kelola pemerintahan bagaimana? Jadi uh, apa namanya? apakah dia demokratis tidak demokratis dan seterusnya dan seterusnya selama dia masih menggunakan terminologi dan pendekatan reform itu yang yang saya coba olah dan kemudian nanti kita akan bisa lihat apakah ini uh, demokratis atau tidak demokratis dan seterusnya lalu bagaimana normative expectation underpinning values belief system di dalam yang diekspresikan baik eksplisit maupun implisit di dalam satu naskah uh, kebijakan, polisi memo, polisi dokumen, dan lain-lain, itu tertuang seperti itu. Jadi jadi ya seperti itu Mbak Krisna. Makasih banyak. Ini um, pertanyaannya bagus sekali terkait dengan metode. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, baik Mbak Krisna. Bagaimana Mbak Krisna? Apa uh, respon dari Mas Devni? Iya, terima kasih Mbak Devni. Boleh masukkannya Mbak? Ya, uh, ini proposalnya bagus sekali sih Mas. Bagi saya ini kompleksitasnya sangat tinggi ya. Jadi variabelnya tuh sangat banyak banget gitu. Jadi ya itu kenapa saya tadi sempat tanya kalau uh, salah satu observasi untuk konten analisisnya yang recorded mungkin nanti uh, pasti untuk memenuhi satu variabel akan berbeda nih dengan variabel lainnya. Nah, uh, itu makanya saya sempat uh, terpikir bagaimana untuk cara olah datanya pertama terus untuk Nah, itu juga jadi uh, tantangan saya sempat mengajukan konten analisis, tapi saya juga sempat di challenge kalau konten analisis bagaimana kamu akan menjaga kualitas datanya dan justifikasi. Nah kalau dari risetnya Mas Desni saya pikir data dari pemerintah akan banyak ya seperti notulensi rapat dan semacam. Tapi kalau yang saya lakukan kan di kondisi bencana biasanya notulensi itu nggak nggak ada gitu yang adil, ya. Ada betul karena emergency oh, ya Mbak. Oh, iya ya nah itu dia makanya saya sempat uh, mengajukan konten analisis atas berita jadi di berita itu hmm. apa sih yang tercapture melakukan kolaborasi atau setidaknya itu sebelum dianalisis tipenya mana dia itu apa yang dilakukan nah uh, challenge nya di situ adalah kenapa menggunakan data media karena banyak juga mungkin kejadiannya terjadi tapi tidak tercover nah uh, itu mungkin yang Uh, saya sempat tanyakan tadi apakah nanti akan dibedakan kalau recorded message-nya. dan ini karena kompleksitasnya sangat tinggi pasti variabelnya banyak mungkin nanti tantangan terbesarnya juga di pemisahan data dan analisanya ya mas ya tapi saya percaya sih mas Devni bisa untuk uh, mengolah semuanya satu lagi mudah saya harus harus seleksi lagi nih kayaknya nah benar uh, ya mungkin karena baru ya isunya ya kalau dari isinya lebih ke sosiologi, political science juga masuk. Jadi uh, field of study-nya itu ada banyak variabelnya. Uh, mungkin karena saya nggak belum baca secara detail dari research proposalnya lengkap, jadi uh, tergambar variabelnya itu yang mungkin abstraksinya ke metode itu. Uh, mungkin nanti akan perlu detail yang panjang. Gitu. Nah itu saya pikir itu akan jadi tantangan bagi Mas Devi untuk nanti menganalisanya. Uh, saya ya, ada beberapa cat saya kirim ke Mas Devni ya. Sebenarnya catatan ini tuh lebih ke pertanyaan juga sih sebenarnya. Seperti tadi ada ada survei dari third party tapi dari Mas Devni uh, untuk metode utamanya kan sebenarnya dari recorded message dan seterusnya ya. Jadi tidak ada survei tersendiri. Nah, itu apa nanti uh, diolah sebagai data set yang diolah ulang atau memang hanya melihat semacam tadi yang di uh, backgroundnya Mas ya, uh, Rankingnya berapa, naik atau turun semacam itu. Hmm. Ya, uh, hasil survei dari third party uh, itu lebih banyak saya gunakan sebagai uh, background dan acuan untuk memahami konteks Mbak, uh, bukan hal yang kemudian saya olah kembali. Nah. Baik, baik, baik. Nah. Yeah. Ya. Ya. Terima, Terima kasih. Dewi. nampaknya bapak setuju ya. Ya, nampaknya ada uh, ini kendala untuk bisa langsung mengaktifkan voice ya Mas Dhef Jadi Mbak Krisna memberikan chat ya. Atau Mbak Krisna luar biasa, Mas. Bagus sekali proposalnya nanti dilanjut dengan pertanyaan mungkin akan disampaikan secara japri ya kepada Mas Dhef untuk pembahasan lebih lanjut, Mas. Ya, Jadi uh, Oh, lagi uh, double zoom uh, ternyata Mbak Krisna karena ikut presentasi yang di prorek kok. Oke, okay, oh, siap. Ya. Oke, okay, siap. Mas Dev, uh, mungkin Mas Dev di sini sebenarnya ada teman-teman dari mahasiswa Pasca Sarjana, Mas Pasca Sarjana Jadi saya juga opening buat teman-teman dari mahasiswa Pasca yang ingin bertanya kepada Mas Dev nih, mahasiswa S1 juga ataupun mahasiswa S1 yang baru lulus nih ada ada Mbak Maula, Mbak Salsa. Silakan ada yang ingin ditanyakan boleh nih untuk menambahkan aja keilmuan. Silakan teman-teman dari Pasca Silahkan, Silakan dulu teman-teman dari Pasca Sarjana mungkin. Boleh mau nanya Ya, boleh. Oh boleh, Baik -baik. Ya, mas, ini, uh, saya dengarnya memang apa ya, bagus banget dan pasti akan kompleks sekali analisa analisanya gitu mas. Cuma uh, ini mungkin pertanyaannya saya kurang tahu nih mungkin uh, mohon diluruskan ya kalau misalnya pertanyaannya kurang tepat. Uh, backsliding demokrasi itu sebenarnya berpengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi nggak sih mas maksudnya? keterbukaan informasi yang semakin besar, terus teknologi yang justru itu cenderung akan membuat orang lebih dalam tanda kutip lebih bisa untuk berdemokrasi gitu Mas. Apakah yeah. itu ada keterkaitannya Ya, yeah. uh, Ya, yeah, ya ini bahasannya menarik ya Mbak, Paling di era big data apa namanya, digital uh, demokrasi dan segala macam. Um, yang yang pertama saya melihat secara literatur mbak. Um, secara, secara juga literatur coba cari antara dua hal itu kayaknya masih sedikit yang membahas itu ya mas atau saya yang kurang. Uh, sudah banyak mbak yang bahas tapi uh, tidak tidak bersepakat jadi literatur itu masih kles kalau saya baca. Ke di, jadi sebenarnya titik yang paling minimum uh, bantuan teknologi informasi bagi demokrasi itu mbak dia menyediakan eh, apa namanya eh, akses orang untuk tahu dia memberikan kesempatan orang tetapi dia tidak memberikan kesempatan akses untuk mempengaruhi kebijakan, Pak dia ya gitu. lebih um, ke publik berarti ya mas ya. lebih ya bagi publik dia, um, saya sebenarnya saya ada bahan seminar sedikit kalau boleh di oke okay. um, buat ini aja Mbak, buat se sepintas saja. Maaf, kok nggak ada ini ya? Oke. Okay. Ya ini semin seminar waktu lalu. <laughs> um, ya. Yeah. Oke. Okay. Um, ini soal big data, bla bla bla, gitu ya. Nah ini. Jadi kan sosial arsitektur aksite dari big data, misalnya dana AI yang menjadi kalau tadi Mbak dunia menyebutkan apa teknologi informasi ya ini kan sebenarnya di satu sisi ada akumulasi digital resource dan segala macam di sisi lain kita dalam posisi sebagai konsumen yang memang mau nggak mau bergantung kepada provider jadi sebenarnya bahkan ada literatur yang menyebutkan sebenarnya perkembangan teknologi informasi saat ini justru memunculkan semacam apa namanya elitisme baru di kalangan korporat. Jadi oligarki 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 baru di kalangan uh, private sector, Mbak. Makanya ketika kita mau meniru-niru uh, apa namanya untuk menyerahkan urusan kita private sector itu sebenarnya harus hati-hati. Kenapa? Karena mereka sendiri sudah pada taraf oligarki sebagaimana kalau di sektor publik tuh uh, oligarki politik seperti itu. Di sisi lain kita punya dependability yang besar sekali terhadap operasi algoritmik, tapi di sisi lain kita sangat uh, tidak capable ya untuk meng mengontrol dari uh, data yang sudah kita store ya. Kemudian kalau kalau misalnya terjadi persilangan ya atau transaksi ekonomi politik antara pengambil kebijakan dan dan oligarki pengusaha melalui kartel, ini yang Mbak mungkin bisa baca bukunya Helbing ini bagus banget ya. Itu jadi uh, di satu sisi masyarakat kita tuh menerima bahwa pemerintah tuh uh, bisa mengurusi kita segala hal gitu. Dia kayak kayak parent gitu ya. Sehingga uh, mulailah dia uh, apa namanya uh, melakukan intervensi atas uh, kehidupan sosial kita. Lalu kemudian dengan big data itu kita uh, mengalami najing ya. Kita kalau misalnya mbak browsing misalnya belanja apa atau misalnya katakanlah mungkin kita nggak pernah meng mengakses suatu laman tertentu ya itu eh, tapi misalnya di situ mbak adalah wanita single berusia 25 tahun dan lain-lain, ntar iklan-iklannya menyesuaikan tuh yang menyesuaikan. Padahal produk itu kita nggak pernah lihat, nggak pernah buka, gitu ya. Nah itu kan nudging, kita di, diberikan dorongan-dorongan pilihan yang mengencourage kita mendorong kita untuk menggunakan itu. Nah ke depan yang terjadi justru kita mengarah pada eh, penyeragaman ya, one size fits all design seperti ini. Dan sosial, masalah sosial kita kembali tidak punya solusi. Jadi perkembangannya, Mbak, mulai dari programming komputer. Jadi kita uh, akan masuk di era di mana uh, masyarakat itu direprogramming oleh kalangan elit, elit baik di sektor publik maupun swasta, seperti itu. Dan ini bisa memicu otoritarianisme model baru, gitu, karena uh, di satu sisi dia seperti paternal, gitu ya, di mana pemerintah memposisikan sebagai orang tua yang kedudukannya hierarkinya lebih tinggi dari kita dan seolah bisa mengurusi urusan kita segala macam, tapi dengan menggunakan pendekatan pendekatan liberal, gitu. pendekatan pendekatan liberal, pendekatan pendekatan yang demokrasi liberal, ini yang orang sebut liberal but not, uh, uh, but not libertarian, gitu. liberal tapi tidak membebaskan. Gitu ya nah eh, ini yang 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 kemudian eh, tadi ujungnya adalah eh, sos, eh, polarisasi sosial jadi isu yang yang kita alami misalnya apa polarisasi politik di eh, pilpres pilkada dan segala macam itu adalah adalah tanda-tanda di mana kecenderungan ada eh, eh, bukan kawin paksa ya tapi anggap transaksi ekonomi politik antara elit politik dan elit eh, apa namanya private yang sudah mengkartel yang lebih bahaya lagi adalah kalau kita tidak membeda, memisahkan antara jabatan publik dan jabatan swasta, di mana orang menjadi pejabat negara, tapi pada saat yang sama dia masih boleh jadi komisaris, dia masih boleh menjadi direksi ya, perusahaan, segala macam. Nah itu itu polarisasi itu tujuannya adalah untuk supaya masyarakat kehilangan kontrol dia atas pemerintahan, gitu. kayak gitu. Dan 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 pada saat yang sama uh, elit politik itu punya apa namanya memanfaatkan kerentanan masyarakat untuk dimanipulasi untuk dimanipulasi dengan berbagai kebijakan dengan dengan justifikasi pembenaran pembenaran yang melawan tujuan awal kita melakukan reformasi dan demokrasi seperti itu ini contoh-contoh ini kerangka teorinya saya pakai lagi di Ulrich Beck, Second Modernity, Second Modern Transforming Digital Society. Uh, di, di, ada teori Tocqueville teke, teke, yang melihat demokrasi Amerika abad 19, juga mengenai governmentality dari uh, Foucault. ya. Uh, Macam-macam lah ini, ini bahasan sendiri. Uh, ini diskusi lebih lanjut. Jadi, intinya adalah, uh, intinya adalah, Mbak, kalau literatur itu dispute, dia nggak 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 sepakat. Gitu. Tapi belakangan ini adalah yang baru bisa disepakati, bahwa ICT, itu ya, digital demokrasi, uh, ICT uh, big data, dan lain-lain, itu cuma memberikan fasilitas kesempatan orang untuk berdemokrasi, tapi uh, dia tidak memberikan akses cukup untuk mendekati dan mempengaruhi kebijakan kayak gitu. kayak nah, gitu Pak kira-kira. Oke. Okay. Gimana? Ini enggak Gimana Pak Dini? Uh, gimana Pak Dini? Ini nggak bermaksud cukup, apa BBD yang berikutnya. <laughs> 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 tapi ya pertanyaan ini gitu. Masuk, ya. oh, ini. Sebenarnya pembahasan uh, proposal disertasi Mas Devi itu harus sampai dua part ya Mas ya, jadi ya. harus bersambung ini sebenarnya masih banyak yang karena banyak yang masih mau bertanya tapi waktu itu sangat terbatas gitu Mas ya. Oke, okay. terima kasih uh, Mas Devi, mbak Duni, uh, baik. Ini uh, karena waktu sudah di 15.14 uh, tadi arahan uh, dari Prof. Eko mungkin sampai di 15.15 saja. 15 ya. Aja. Uh, izin uh, Mas Devi dan uh, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang ada yang ingin bertanya lebih lanjut nih, Mas bisa menghubungi via email, ya kalau ya. ya. Apa ya? Ya. boleh mas, uh, boleh disampaikan so, di kolom ya, mungkin masih ya banyak yang ya? sudah disampaikan ya. Mas. Justru senang kalau ada ya. yang menyampaikan masukan lagi. Oke, okay, siap. Mungkin ada yang mau nanya, memberikan masukan kembali untuk proposal disertasi ya, Mas ini. Memang ini kira-kira kapan -kira sih, Mas, akan diujikan yang pertama kali, Mas? Mbak Desi, ya, oke. Nanti saya kontak Mbak Desi, di samping aja. Mbak Desi, di sana aja, minta banget ditanya, mas, mas. Mbak Desi, Mas, ya, kami sering diskusi juga lah. Tadi, kalau kajian mengenai trust, trust, dan lain-lain, Desi sedang apa? Sedang mengerjakan itu, ya? Mungkin nanti, ya. Yeah. Ya, siap-siap. Mungkin dari uh, dari uh, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, nanti kalau menurut Anda lebih lanjut bisa langsung berinal ke Devni Sangat singkat kok uh, jadi sangat mudah untuk bisa diketik. Oke, okay, Bapak Ibu sekalian, uh, terima kasih Mas Devni. Mas Devni, terima kasih ya Mas. Tadi sebenarnya saya mau nanya Mas, kapan sebenarnya proposalnya akan pertama kali diuji? Proposalnya, kenapa di? Uh -uh. proposal disertasinya kapan mau diuji nih Mas pertama kali? Eh, maaf, eh, nggak begitu kedengeran, Pak. Ya, proposal disertasi ini akan diuji dulu atau tidak ya, Mas? Karena kalau saya kan itu eh, kan proposal disertasi itu diuji dulu sama ya. beberapa pembimbing, baru nanti direvisi hingga hasilnya. Ini kan common sense saya. Kalau di sana bagaimana, Mas? Apakah akan diuji lagi? gitu? Oh ya, eh, jadi yang pertama, proposal ini sudah dibahas di Komisi Doktoral eh, pertengahan 2019 Oh ya ini oh, okay. ini agak agak berbeda mbak uh, sistem oh. ini sistem Jerman tradisional sistem tradisional Jerman itu oh <laughs> brutal editor sistem tradisional Jerman itu agak berbeda karena uh, by default yang secara tradisional berlaku di Jerman itu uh, riset doktoral itu bukan program studi Dia itu hmm. pasti pasti riset base pasti riset base bahkan uh, belakangan ini program-program doktoral yang terstruktur pun orang paling cuma kuliah 1-2 tahun uh, selebihnya sambil membangun proposal riset. Nah yang yang saya ikuti adalah bukan program secara khusus, tapi program secara dokter, uh, yang secara tradisional berlangsung bahwa orang dokter itu artinya riset. Uh, tidak ada kuliah sama sekali. Okay. Jadi dari awal, dari awal saya masuk untuk bisa memulai 2019, itu saya mulai dari sebelum-sebelumnya Mbak, kirim proposal ke profesor apakah dia mau membimbing atau tidak dan seterusnya. Kemudian dia mungkin kasih masukan gitu ya, terus habis itu kita perbaiki lalu kita kirim. Oke, okay, ini udah memenuhi batas minimum untuk hmm. uh, dibawa ke komisi doktoral. Oh. Nah, dan, dan kemudian tapi tentu saja di dalam uh, 6 bulan, 9 bulan pertama sampai 12 bulan pertama saya harus mengembangkan itu menjadi satu satu apa namanya? proposal yang memang Uh, apa manageable gitu ya uh, dan dan itu yang saya lakukan di dalam uh, 9 sampai 12 bulan pertama seperti itu. Jadi Berarti sangat fokus ya Mas ya sangat fokus uh, untuk hanya mengelola disertasi saja dan memang yeah. secara kualitas pun sangat didorong ya Mas ya untuk mengelola hasil disertasi yang uh, bagus tadi itu ya Mas ya. Sebenarnya dengan sistem yang ada di Jerman ini ya Mas ya. Iya, yeah. uh, jadi makasih banyak Imas. Mas. <laughs> Uh, juga <laughs> ya, yeah, jadi uh, jadi memang saya lebih banyak uh, diskusi dengan supervisor. Tetapi kalau misalnya uh, untuk pengujian doktoral di sini sifatnya dengan kolokium, Jadi uh, apa namanya dan sifatnya bukan kita diuji oleh beberapa profesor. Jadi mungkin siapa saja bisa hadir di situ. Uh, oh. Cuma karena pandemi ini, memang kolokium seperti tidak diselenggarakan kecuali online. Dan saya mm -hmm. belum belum apa namanya belum mendaftarkan langsung ke kolokium. Tapi itu bukan proses yang menjadi syarat. Artinya ketika ketika, ketika saya sudah kembangkan proposal, kemudian si supervisor yang terima uh -huh. dia, dia yakin dengan itu, kemudian ya sudah kita bisa sambil langsung jalan riset seperti itu. Dan nanti kemudian di submit ya untuk ujian kalau si profesor dan kopromotor -pro, sudah sudah menyetujui untuk sidang terbuka. Jadi karena nggak ada kuliah, hasil temuan dan segala macam memang nanti akan saya laporkan, diperiksa sama supervisor atau co-supervisor, kemudian nanti sampai kemudian saya tulis sampai selesai, hasilnya sudah selesai seolah, dinilai oleh beliau-beliau itu oke, okay, baru kemudian disapit untuk ujian, ujian doktoral seperti itu. Ujian doktoral bisa terbuka, bisa tertutup. Kayak gitu, Mbak. Oke, siap Mas Devni? Semangat ya Mas Devni. semoga dipercepat ya. untuk masuk sampai di approve sama profesor apa profesornya sama ko uh, profesornya ya. Ko promotornya sorry Mas, promotor dan ko promotornya. Semoga langsung uh, cepat dimudahkan dan dilancarkan. Ya Mbak Desi ya, supaya ya. nanti Mbak Desi jadi pekerjaan jadi asistennya sedikit berkurang berarti ya Mbak Desi. Ya ini <laughs> saya juga banyak uh, kami harus saling akuntabel terhadap perkembangan riset masing-masing. Ya dan Desi ya. banyak bantu saya juga di dalam apa uh, apa namanya? Ya tadi jadi teman diskusi dan juga apa namanya tadi uh, membantu juga di dalam uh, pelaksanaan riset yang mengkoordinasikan di sini juga terima kasih banyak Mbak Maula juga termasuk yang saya mintakan bantuannya untuk uh, tadi transkripsi dan lain-lain seperti itu. Um, tapi selebihnya memang uh, pengerjaan sampai kemudian analisis ya, itu full di saya dan oh ya tadi um, satu hal lagi, saya proposal ini sedang saya submit. Jadi untuk jadi satu artikel work in progress atau short communication ke sebuah jurnal, uh, ya mudah-mudahan ada ada progres ya. Walaupun ini saya sudah tanya ya. <tuk> gitu proses review gimana. Amin, <tuk> amin, 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 amin. Semoga diterima ya mas, progressnya. segera dan langsung diterima ya mas. Amin, robbal amin. Amin, kita doakan semuanya. Oke, okay. baik Bapak Ibu sebelum kita menutup, baik Mas Devi terima kasih ya Mas Dev atas ya, uh, masalahnya masalahnya, dan kesediaannya. Ya. Ya. Terima kasih Mbak. Ya terima kasih atas kejadian yang berkenan untuk berbagi ilmu sama kita di sini yang uh, ilmunya uh, ya masih ilmu Indonesia sama ya. saya sama siberan, ya, saya butuh banyak masukan. Ya makasih. Ya terima kasih ya. Baik oh Bapak Ibu sekalian sebelum saya mengakhiri boleh kita meng on mengonkan -kan kameranya. Kita mau foto bersama terlebih dahulu. Ya, mungkin kepada Mbak Profesor malah ya. belum Prof Hazar, Prof Eko belum ikut. Oh iya Prof Eko ya, Prof Eko belum belum bergabung ya Prof Eko? Ya. sudah tadi sudah pamit tadi ah, tadi Profeto sudah pamit sih ya oke okay. ya, ya. Uh, di on kameranya ya Tuntan. siap ya. sudah semuanya ya mungkin Mbak Duni uh, Mbak salsa boleh bantu saya untuk foto ya aduh Mbak Desi sudah siap-siap senyum ya Mbak Desi siap <laughs> ya. oke okay. satu dua tiga ini ya, kenapa saya tersenyum tidak terlihat ya satu, dua tiga, Sekali lagi, Set. sudah, sudah ya. Aman. Oh. oke, okay. terima kasih. Terima kasih, Mas Baik, terima Ya, sama -sama. terima kasih, sukses Mas Divni. Terima kasih, Terima kasih, Mbak Desi. Terima ya. kasih, banyak atas ilmu yang diberikan. yang Terima di kasih, sharing Desi. ya habis ini ya sama sama Ya, 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 ya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Dan Saya juga mohon maaf jika ada yang belum kurang berkenan dari Bapak-Ibu Sekalian, saya selaku, ya, saya selaku moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sore. Ya. Nih, makasih selamat. banyak, nih. Ya, iya, ya, selamat Terima kasih, banyak-banyak Terima kasih, Terima Kian. Kasih. Ya, Saya, Mbak Saya,